Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita pada malam ini untuk sama-sama hadir di majelis ilmu yang mulia ini yang penuh dengan keberkahan insya Allah dalam majelis spesial kajian malam Rabu INSIS. Insya Allah kali ini kita akan membahas atau akan membedah buku dari terjemahan disertasi Dr. Hamid Fahmi Zalkasi yang berjudul Kausalitas, Hukum Alam atau Tuhan, membaca pemikiran Religio Scientific Al-Ghazali. Insya Allah beliau akan menyajikannya kepada kita langsung sebagai penulisnya dan nanti akan diulas secara lebih eksploratif oleh Dr. Budi Handoyanto dan Dr. Ustaz Adian Husaini. Sebelum itu kita bersama-sama membuka acara kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum masuk ke dalam penyajian Dr. Hamid, kita dengarkan dulu prakata atau pembukaan mukadimah dari Dr. Henry Salahuddin sebagai eksekutif legal INSIS. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikudumikum. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran antum semuanya dalam acara bedah buku kajian spesial Majelis Malam Rebu. Ini merupakan hari kerja ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pulang kantor terus menyempatkan datang ke sini. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Jika kita melihat misalnya tokoh-tokoh utama dalam peradaban selalu memiliki buku ya, buku karya fenomenalnya. Kita melihat misalnya Harvey Koch ada The Secular City ya. Terus kalau Cak Nur itu juga mempunyai Islam Doktrin dan Peradaban. Terus siapa lagi? Imam Ghazali jauh sebelumnya adalah banyak sekali kitab-kitabnya termasuk Ihya Ulumuddin. Kini alhamdulillah Dr. Hamid Fahmi Zalkasi ya membuat buku Kausalitas Hukum Alam atau Hukum Tuhan. Ini luar biasa, menjadi salah satu buku yang saya yakin ini bukan karya beliau yang terakhir karena beliau masih banyak yang ingin beliau tulis ya. Ini kerja-kerja peradaban, kerja-kerja panjang, dan memang metafisika Islam adalah dasar epistemologi Islam dan inilah yang menyatukan Islam kita ya. Kalau kita ngomong tentang konsolidasi umat, tapi kalau melupakan dasar keilmuan ini ya sama saja, kita seperti tidak mengetahui masalah, cara menyelesaikan masalah. Baik, saya tidak memperpanjang waktu. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian, karena bukunya ini yang datang baru terbatas dari Gontor ya, nanti bisa menghubungi, kalau yang tidak kebagian nanti bisa menghubungi Pak Yusuf atau Pak Yuda. Baik, saya tidak berpanjang kata biar lebih masuk ke dalam acara inti. Terima kasih sekali lagi, terima kasih, dan jangan lupa untuk selalu hadir di kajian-kajian INSIS, baik hari Sabtu maupun malam Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hendry Salahuddin.
kita masuk langsung ke pemaparan penulis buku yang akan kita bedah ini kepada Dr. Hamid Fadlizon Kasi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pertama saya ingin bercerita dulu sejarahnya buku ini. Buku ini sebenarnya adalah disertasi saya. Itu saya konsultasi dengan Profesor Naqib Alatas. Proposal saya dikoreksi langsung oleh beliau. Dan saya ingat beliau itu orang gak pernah menggunakan ballpoint. Dia menggunakan pensil. Ya. Beliau nulis pun menggunakan pensil dan masih pakai penghapus yang apa namanya tebal-tebal itu. Setip ya. Nah, ketika saya menulis proposal itu, dia koreksi, kemudian dia tulis di dalam proposal saya itu, "This is an important topic of discussion. I will supervise myself." Nah, dia mengatakan saya sendiri yang akan mensupervisi. Baru berjalan satu tahun, itu beliau dilengserkan. Ya, jadi saya kebagian proposal saja dengan beliau, tapi saya mengalami sebuah momen-momen yang sangat penting sekali ketika beliau melihat saya menggunakan nama orang yang tidak terkenal itu, beliau katakan, "Who is this?" katanya. Siapa orang ini? Orang ini tidak otoritatif, jangan disebut di dalam teks. Cukup di footnote katanya. Oh, baru ngerti saya. Ternyata kalau Anda nyebut orang di dalam teks ya, dan orangnya itu bukan tidak memiliki otoritas dalam bidang keilmuan, itu secara akademis harganya kurang. Misalnya dalam kitab, dalam tulisan Anda menyebut menurut Imam Syafi'i. Ya. Habis itu di bawahnya menurut Imam Samudra. Nah, lain. Ya. Jadi kelasnya itu jangan disamakan. Setelah Imam Syafi'i, kemudian Quraisy Wahab itu pun juga masih belum sesuai ya makomnya itu. Jadi kalau bicara para imam ya tentu dengan imam yang lain. Itu satu. Yang kedua, beliau mengkoreksi orientalis, saya dibantu oleh beliau, yang namanya Majid Fakhri, itu membuat disertasi yang disebut, yang diberi judul Islamic Occasionalism. Mirip dengan ini, kausalitas ini. Jadi dalam pengertian Majid Fakhri itu, kausalitas itu sama dengan prinsip bahwa Tuhan itu turun ke alam dunia occasionally, sewaktu-waktu gitu, kadang yang turun, kadang naik gitu. Ini menurut Alatas salah, ya. Anda harus koreksi ini. Jadi Anda harus menggunakan istilah kausalitas, konsep kausalitas Al-Ghazali. Beliau sendiri yang membuat judul itu. With reference to his theory of knowledge and reality. Dengan merujuk kepada teori ilmu pengetahuan dan realitas. Itu beliau yang ngasih judul ini. Jadi saya terus mikir ini caranya gimana ini. Ya. Judulnya dari seorang profesor ya, dan saya tidak tahu bagaimana harus melakukan ini. Ternyata kemudian saya survei semua tulisan mengenai kausalitas Ghazali, ternyata banyak sekali dan berbagai macam perspektif ya, dilakukan orang. Baru kemudian saya ingat bahwa ilmu dengan realitas adalah bagian terpenting dari worldview, cara pandang Islam. Nah, kemudian saya menggunakan teori worldview. Ya, ini saya, nah ini teori worldview. Worldview itu apa? Cara pandang Islam atau visi tentang realitas dan kebenaran yang nampak oleh mata hati kita yang menjelaskan tentang wujud. Jadi melihat sesuatu dengan hanya tidak hanya dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati kita. Jadi ada sesuatu di balik itu yang kita lihat, ya, yang kemudian dari situlah muncul, oh ternyata wujud
secara menyeluruh itu ini ya. Makanya kalau kita bicara wujud itu ada waw, w kecil dengan w besar. W besar itu yaitu wujud Allah. Nah, di sini kita melihat sesuatu realitas dan melihat kebenaran ya, dengan mata hati kita, sehingga apa yang nampak bagi kita itu adalah yang empiris dan yang tidak empiris. Itu worldview. Makanya cara pandang saya terhadap konsep kausalitas Ghazali ini ya, merujuk kepada konsep worldview kalau digambarkan seperti ini. Ya. Ketika orang melihat realitas, dalam pikirannya sudah ada pengertian Tuhan. Jadi apa yang nampak di dalam alam empiris itu ternyata di belakangnya ada Tuhan. Ya. Kemudian Tuhan yang seperti apa? Yang mengajarkan ilmu kepada kita. Alamal insana malam ya'lam. Ya. Kemudian realitas itu apa? Realitas kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Yang berkaitan dengan Tuhan juga. Ini kalau diterangkan satu semester. Ya. Jadi saya enggak akan berpanjang lebar. Ya. Ini adalah sebuah konsep yang di dalamnya itu terdapat sekian konsep. Jadi seorang muslim itu sebenarnya dalam dirinya kaya dengan konsep. Dan satu konsep dengan yang lain saling berkaitan. Anda bicara ilmu pasti bicara nilai. Anda bicara nilai pasti bicara dosa dan pahala. Bicara dosa dan pahala pasti bicara mengenai Tuhan. Bicara mengenai Tuhan pasti bicara mengenai manusia sebagai ciptaannya. Terus semua berkaitan. Makanya dalam pandangan Al-Parsalan itu disebut dengan arkitektonik. Jadi sebuah bangunan konsep yang secara apik teratur di dalam pikiran seseorang. Itulah worldview. Nah, untuk memandang konsep Ghazali yang berkaitan dengan kausalitas ini, ya, saya mengambil dua konsep ini. Konsep Tuhan, realitas, dan ilmu pengetahuan. Jadi saya menggunakan teori worldview. Nah, setelah saya menulis ini, ya, setelah diganti pembimbingnya oleh Cemil Erdogan orang Turki, ya, yang menguji saya Profesor Al-Parsalan, dosen saya mengenai worldview. Kemudian beliau dalam ujian itu mengapresiasi saya, ya, dalam dia sebagai external examiner, dalam kertas itu dia tulis. Tulisan itu kemudian saya letakkan di belakang ini. Ya, silakan dibaca itu. Ternyata alhamdulillah saya diapresiasi oleh beliau. Ya. Banyak orang menulis mengenai Al-Ghazali tetapi banyak yang melewatkan aspek ini katanya. Dan dia bersyukur ya karena saya muridnya mungkin dia suka gitu ya. Saya ngajar worldview dan dia menggunakan teori saya, dia suka ini. Ya. Dia orang yang telah berhasil memandang Ghazali dari perspektif worldview. Dan ternyata dengan cara ini, Anda tidak bisa serta-merta menyalahkan orang yang worldview-nya lain. Ya. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Kalau dalam kita bicara filsafat, kita tuh bicara worldview. Jadi ternyata hukumnya bukan worldview sana salah gitu ya. Hukumnya adalah worldview Anda tidak sama dengan mereka. Cara pandang Anda dengan cara pandang orang komunis tidak sama. Anda dengan orang kapitalis tidak sama. Anda dengan orang Kristen tidak sama. Nah, di sini worldview. Nah, perbedaan worldview adalah perbedaan peradaban ternyata. Nah, saya berbicara di sini kritik terhadap Al-Ghazali terhadap filsafat. Yang representasinya adalah Ibnu Sina yang terkenal atau dikenal sebagai Muslim paripatetik, Muslim Aristotelianism. Jadi di sini sebenarnya akarnya itu ada di sini. Konsep Tuhan menurut Ghazali dan para ulama itu adalah Tuhan yang mempunyai sifat. Sementara para filosof mengatakan Tuhan tidak ada sifat. Dua-duanya itu mengatakan bahwa Tuhan itu esa. Tetapi bagi para filosof, esa tapi ada sifat. Bagi Ghazali dan para teolog muslim, bagi filosof, Tuhan itu esanya mutlak.
Sehingga jangan sampai ada di dalam diri Tuhan itu sesuatu yang membuat dia tidak esa. Kalau ada sifat, ya, berarti Tuhan itu mempunyai sesuatu yang ditambahkan dalam dirinya. Ya, berarti ada dua, sifat dengan zat. Sifat ditambah zat. Kok Tuhan itu merupakan komposisi dari sifat dan enggak mungkin. Betul kan? Setuju enggak? Ngerti enggak nih? Setuju ya, setuju enggak? Ya, Bang, ini mikir dalam sekarang ini ya. Ya. Biar ngepul dulu. Jadi gini, Tuhan itu harus esa secara absolut. Maka jangan sampai ada sedikit pun di dalam zat Tuhan itu sesuatu yang membuat Tuhan tidak esa. Kalau ada sifat, berarti Tuhan ada sifat dan zat. Itu argumen mereka. Bagaimana para ulama kita? Ada sifat, karena sifat itu ada di dalam Quran. Ya, mana Allah sendiri mengatakan bahwa Allah yu'adzibu may yasha wa yarzuku may yasha, itu semuanya sifat itu. Anda gak bisa memungkiri itu. Nah, sekarang bagaimana gambarannya? Kalau Tuhan itu mempunyai sifat, berarti Tuhan itu bergerak. Betul kan? Sifatnya maha mengetahui, maha memberi rezeki. Memberi itu sudah satu gerak. Ya. Atau memberi azab, atau memberi cobaan. Nah, kalau Tuhan itu bergerak, ini dalam teori filsafat nih ya, kan gerak itu memerlukan ruang dan waktu. Kalau Tuhan itu mempunyai sifat, dia bergerak. Kalau dia bergerak, menjadi relatif. Berarti Tuhannya orang Islam itu relatif. Para filosof gak mau mengatakan itu. Gak ada sifat. Tuhan itu zatnya adalah sifatnya. Nah itu, maka Tuhan tidak bergerak. Nah, tapi gimana caranya supaya alam ini ada? Dia dengan tanpa bergerak, alam itu ada dengan sendirinya. Dia menggerakkan. Caranya bagaimana? Dengan emanasi seperti yang di atas tadi. Beremanasi. Ini emanasi itu seperti api mengeluarkan panas. Api mengeluarkan panas. Itu beremanasi namanya. Jadi tidak melakukan kepanasan gitu ya. Tidak membuat panas, tapi dari dirinya muncul panas. Itu namanya beremanasi. Nah, sementara para ulama kita mengatakan bahwa Tuhan ada sifatnya. Ada sifat dan ada zat. Ya. Tuhan itu mengatur, Tuhan itu mencipta, Tuhan itu memberi, Tuhan itu berkehendak. Ya. Nah, ini berkehendak semua, ini adalah sebuah perilaku atau apa namanya fi'il Tuhan ya, yang itu menurut para filosof tidak sah karena Tuhan akan menjadi relatif. Nah, teorinya para filosof muslim ini berdasarkan teori Aristotle, semua yang bergerak berubah. Ini Aristotle, semua yang bergerak pasti berubah. Makanya Tuhannya filosof ya, adalah Tuhan yang bergerak, Tuhan yang tidak bergerak tapi menggerakkan. Makanya disebut unmoved mover. Penggerak yang tidak bergerak. Oke. Sementara yang tadi Tuhannya para ulama itu adalah Tuhan yang ada sifat dan dia menciptakan. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Dan menciptakannya itu bukan sekali menciptakan selesai. Dia menciptakan secara terus-menerus. Nah, para ulama ini membuat teori yang lain lagi. Yang disebut dengan teori atom dan aksiden. Jadi setiap benda itu diciptakan oleh Allah. Atom-atom, bukan atom dalam pengertian fisika ya, ini lain. Ini atom metafisik. Ya. Atom itu seperti esensi dari zat, dari sesuatu itu. Kemudian ditambahlah dengan aksiden. Aksiden itu seperti sifat. Katakanlah misalnya es. Ya. Atomnya es adalah sebuah bongkahan dingin
yang keras. Aksidennya, ya, kerasnya itu, ketika sifat keras di dalam es itu dihilangkan oleh Tuhan, dia menjadi air. Ya. Bangku ini panas, apa namanya, kayu ini panas, apa keras. Ya. Karena sifatnya kayu keras. Ketika Allah mengambil sifat keras itu sebagai aksiden dari atom kayu, maka kayu itu menjadi rusak. Demikian seterusnya. Itu teorinya para ulama yang mengatakan Tuhan itu mempunyai sifat. Dan alam ini selamanya akan berada di bawah ketentuan Tuhan, apakah aksiden itu diambil oleh Tuhan atau ditambahkan. Ya. Manusia sifat hidupnya diambil oleh Tuhan, dia menjadi manusia mati kan. Nah, itu aksiden dengan atom, itu teori para ulama. Jadi Tuhan mempunyai sifat seperti itu, tidak ada masalah, karena begini. Tuhan itu ada dua macam sifat. Pertama sifat zatiyah, dua sifat fi'liyah. Sifat zatiyah itu adalah sifat dalam zat Tuhan. Seperti hidup, ya, berilmu, mempunyai kekuasaan, ya, kemudian mempunyai irodah. Ini semuanya adalah sifat-sifat dalam zat Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberi rezeki, itu adalah sifat fi'liyah. Ya. Actional attribute. Jadi sifat dari perilaku ataupun perbuatan Tuhan. Nah, sifat perbuatan memang relatif. Tetapi sifat zatiyah Tuhan absolut. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, itu keluar dari dia adalah sifat perbuatan dia, bukan sifat Tuhan yang relatif. Tuhan tetap sebagai yang zat yang maha kuasa, yang berilmu, yang berkehendak, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada masalah dengan Tuhan berkehendak. Ini masalah menjadi selesai kan. Tapi bagi filosof enggak mungkin. Jadi sini kunci pertentangan antara Ghazali dan Ibnu Sina. Ya. Argumentasinya, ya ini tadi. Tuhan Esa dan absolut, dan tidak ada aspek apapun dalam zat Tuhan, maka dari itu Tuhan tidak mempunyai sifat. Jika Tuhan mempunyai sifat, maka Tuhan terdiri dari sifat dan zat. Jika Tuhan mempunyai sifat, maka Tuhan akan bergerak dan akan menjadikannya relatif. Maka Tuhan adalah penggerak tapi tidak bergerak. Ini ya argumentasinya mereka. Nah, dari sisi kausalitas, ya, mereka mengatakan meskipun Tuhan tidak bergerak, Tuhan adalah penyebab. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan musabbibul asbab, cause of the causes. Ya, jadi sebab-sebab di alam ini Tuhan semuanya yang menyebabkan. Tapi sebagai sebab utama yang pasti ya, mengakibatkan wujudnya alam. Jadi alam ini ada karena Tuhan ada. Otomatis. Bahkan menurut Ibnu Sina ini yang analoginya yang dia gunakan, kalau Anda memegang kunci ya kalau dalamnya, kemudian Anda gerakkan tangan Anda, dulu mana kunci dengan tangan? Sama kan? Itulah alam dan Tuhan. Itu anunya, apa namanya, logikanya Ibnu Sina. Jadi alam dengan Tuhan itu ada secara bersamaan. Nah, tetapi kemudian prosesnya bukan membuat satu persatu begitu. Prosesnya adalah beremanasi, ya, emanasi seperti tadi itu, muncullah kemudian akal pertama yang dalam gambaran Aristoteles itu adalah galaksi-galaksi, apa, tata surya dan bintang di langit. Jadi ada langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke sepuluh. Ya. Tetapi prinsip ini tidak kemudian setelah ini, bukan gitu. Ini seperti tadi, kunci dengan tangan. Ya, wujud Tuhan bersamaan dengan akibatnya. Ya. Kalau bahasa Arabnya, mutarohian. Ya, jadi tidak dalam waktu, tetapi dia ada sesudah Tuhan, tidak dalam waktu, tapi secara otomatis. Ada Tuhan, ada kemudian Tuhan disebut dengan wujud yang utama.
Nah, wujud yang lain itu dianggap wujud yang sekunder. Tetapi kemudian wujud yang sekunder ini atau wujud yang nisbi ini dijadikan menjadi wujud yang pasti oleh Tuhan yang wujudnya adalah pasti. Oke, apa kata Ghazali? Nah, sini saya kemudian melacak dari buku-buku Al-Ghazali. Yang terutama memang adalah ini, Tahafutul Falasifah, ya, kerancuan para filosof. Itu buku itu terdiri dari 20 bab. Nah, bab 1 sampai 16 itu khusus berbicara mengenai penciptaan alam. Jadi ini mengenai Tuhan dan alam dengan berbagai macam aspeknya. Saya menangkap di situ ada satu worldview khusus Al-Ghazali yang di situ bicara Tuhan dengan penciptaan manusia dan lain sebagainya. Baru pada bagian atau bab ke-17 ya, dia bicara mengenai kausalitas. Berarti bab 1 sampai 16 itu bicara dengan tentang basis kausalitas itu, bagian 17 dan seterusnya dia berbicara mengenai kausalitas dan sains sebagai aplikasi daripada kalau bahasa Inggrisnya disebut divine causality, kausalitas Tuhan dan makhluk. Nah, sekarang kausalitas yang ada di alam semesta itu ada di bab yang ke-17 ya. Itu bicara tentang sains. Nah, saya lacak kemudian dari buku-buku yang lain tadi, ada di dalam buku Iktisad fil I'tiqad, itu secara teologis Mi'yarul Ilmi, ini buku logikanya Al-Ghazali ya, di situ mau berpikir yang agak rumit-rumit ada di situ. Nah, kemudian Ihya Ulumuddin, ini epistemologinya. Nah, ada ilmu laduni, itu ada tasawufnya. Kemudian Al-Maqsadul Asna, maksud itu maksudnya. Itu bicara mengenai kosmologi dan kosmogoni. Kosmogoni itu ilmu tentang penciptaan. Oke. Okay. Apa yang dinyatakan oleh Al-Ghazali di halaman di bab ke-17 itu adalah pernyataan yang sangat mengejutkan banyak filosof. Menurut kami, ya, ini kami, ini Ghazali mengatasnamakan umat Islam. Hubungan antara apa yang diyakini sebagai sebab dan akibat tidaklah pasti. Padahal menurut para filosof tadi, Tuhan dan alam ini sudah pasti terjadi. Tuhan pasti ada alam. Nah, pemikiran para filosof itu kemudian menjelma menjadi hukum alam yang ada di realitas empiris ini. Ada sebab, pasti ada akibat. Sama dengan Tuhan dan alam tadi. Maka inilah yang disanggah oleh Al-Ghazali, bahwa hubungan antara sebab dan akibat itu tidak pasti. Nah, secara teologis dia mengatakan hubungan itu karena takdir Tuhan. Nah, ini kalau udah takdir kan gak bisa bantah ini. Takdir, gimana lagi gitu kan. Tapi kemudian dia juga menggunakan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata Tuhan itu mempunyai aturan, dan aturannya itu adalah sangat bijaksana. Kemudian meletakkan aturan itu dalam sebab akibat ya, yang ada di alam semesta ini. Kemudian Tuhan juga meletakkan sebab itu secara absolut, mendasar, fix dan stabil. Makanya disebut dengan asbabul kulliyah, asliyah, sabitah, mustarokah. Sebab akibat itu diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga tidak ada, katakanlah misalnya api kok tahu-tahu bisa mendinginkan air gitu ya. Itu tidak mungkin terjadi bagi Ghazali. Sudah fix, api itu membakar. Kemudian ketetapan universal untuk sebab yang absolut dan terus menerus. Jadi oleh Ghazali ini dikatakan universal. Berarti di semua tempat kejadiannya akan sama saja. Nah, ketiga, ada determinasi dari Tuhan. Ini yang melibatkan pengarahan Tuhan atau taujih ya, untuk sebab-sebab yang di atas ya, melalui proporsinya. Ternyata tidak pasti sebuah sebab itu membawa akibat, tergantung proporsinya. Kertas itu bisa dibakar oleh api kalau kertasnya kering.
Tapi kalau kertasnya basah, dia tidak bisa membakar. Kemudian di dalam buku Tahafut itu, ya, juga diceritakan oleh Al-Ghazali, seorang yang buta, kemudian dia dioperasi, ya, kemudian setelah beberapa lama matanya terlihat terbuka dan dia bisa melihat. Pertanyaannya, apa yang menjadi sebab dia bisa melihat? Ya, orang pertama akan mengatakan matanya. Sekarang letakkan orang itu di dalam ruangan yang gelap gulita. Dia bisa melihat atau tidak? Ternyata tidak. Nah, berarti mata bukan penyebab dia bisa melihat. Sebab yang lain adalah sinar. Itulah sebabnya, itulah sebenarnya prinsip dari kausalitas yang ingin dibangun oleh Al-Ghazali itu. Ada sekian sebab yang membawa akibat. Dan salah satu sebab itu adalah kehendak Tuhan. Jadi api pun kalau misalnya dia panas sekali, ya, belum tentu dia bisa membakar. Nah, di sini kemudian para orientalis menuduh Al-Ghazali, ini cuma akalan-akalan Ghazali ingin membela mukjizat. Ya, kan Nabi Ibrahim enggak terbakar oleh api. Ya, ini mukjizat, ternyata ada sebab, ya, tapi tidak membawa akibat. Kemudian ada lagi, ada akibat, enggak ada sebabnya. Siapa? Maryam. Tidak ada ayahnya, tahu-tahu bisa melahirkan anak. Nah, inilah sebenarnya yang ingin dibangun oleh Al-Ghazali. Ingin meletakkan aspek Tuhan di dalam tata tertib alam ini. Nah, ini yang kemudian dalam apa namanya blab di belakang itu, prinsip ini atau konsep ini sebenarnya ingin memberi sumbangan kepada pengembangan sains Islam. Yang selama ini sains itu adalah menghilangkan jejak Tuhan dari kausalitas alam. Nah, Ghazali meletakkan itu, Tuhan itu di dalam hubungan sebab dan akibat. Itu sebenarnya rahasianya. Hubungan kausalitas yang dianggap pasti itu tidak dapat dibuktikan secara logis maupun empiris. Maksudnya gini, Anda bisa enggak membuktikan bahwa api itu melakukan pembakaran terhadap kertas? Ini yang oleh Ghazali. Secara empiris Anda tidak tahu bahwa di situ ada api, dan setelah ada api ada sesuatu yang terbakar. Apakah Anda menyaksikan bahwa api itu melakukan pembakaran terhadap kertas? Ini yang dipertanyakan oleh Ghazali. Makanya secara logis tidak bisa dibuktikan. Dan inilah yang diikuti oleh David Hume. Berapa tahun kemudian di Barat, dia menolak juga bahwa kausalitas itu adalah pasti. Ya. Ya. Api tidak menjadi pelaku sebab ia adalah benda mati. Dan karena itu tidak bisa mempunyai perbuatan. Nah, ini sama dengan iklannya air minum itu kan. Atas kebaikan alam semesta kita bisa minum air mineral. Memang alam punya hati. Nah, ini, jadi seakan-akan alam itu melakukan apa namanya pembuatan air itu. Di mana Tuhan? Nah, di sini iklannya orang kafir kan begitu. Harus diislamin ini. Atas kebaikan Tuhan mestinya kan. Tapi kan tidak boleh nyebut Tuhan di alam yang serba sekuler. Ya. Kalau pelaku itu pasti ada syaratnya. Dia harus punya apa namanya perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Ada kehendaknya, ada ilmunya. Nah, api ini enggak punya ilmunya. Dia bakar semua yang dia yang menyentuh dengan dia kan. Orang miskin rumahnya dibakar, pasar-pasar rumahnya dibakar. Nah, api ini kan enggak punya ilmu. Sama juga gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya. Kok yang kena orang Aceh gitu ya? Kenapa enggak orang Jakarta? Itu di siapa yang berkehendak? Nah, di sini pertanyaannya. Yang melakukan gempa bumi siapa? Yang melakukan tsunami siapa? Apa betul alam semesta melakukan itu? Ini pertanyaan yang dilakukan oleh Ghazali. Jadi ini agak rumit, saya tidak perlu singgung ini. Kasihan audiennya. Ya.
Jadi pengamatan hanya menunjukkan terjadinya kebakaran pada waktu benda itu berhubungan dengan api. Ya. Tapi tidak menunjukkan terjadinya kebakaran oleh api. Itu, dan tidak ada sebab lain dari itu. Jadi yang kita lihat kan terjadinya kebakaran. Tapi apakah yang membakar atau yang melakukan kebakaran itu api? Itu yang dipertanyakan oleh Al-Ghazali. Nah, yang penting di dalam penyelidikan kausalitas adalah mode, bentuk hubungannya itu. Ya, bentuknya kayak apa? Bukan hubungan antara api dan kebakaran. Mode of causation atau mode of relation. Nah, setelah beberapa tahun, Ghazali juga dihajar sama Ibn Rushd di dalam buku namanya Tahafut Tahafut. Ya. Saya menangkap hanya masalah kausalitas saja dalam bukunya Ibn Rushd ini. Nah, Ibn Rushd ini membela falasifah juga enggak, ya, membela Ghazali enggak, ya, tapi agak di tengah-tengah. Tapi saya melihat bahwa Ibn Rushd ini salah paham. Ya. Ya, saya harus berani mengatakan itu ya, karena yang saya pakai adalah worldview-nya Al-Ghazali. Saya tidak membela Al-Ghazali, tapi ternyata Al-Ghazali tidak seperti yang dituduhkan Ibn Rushd. Coba nih ya. Ya. Yang namanya akal adalah persepsi tentang sesuatu sebab-sebab. Dan karena itu menafikan sebab sama dengan menafikan akal. Jadi dia menuduh Al-Ghazali menafikan kausalitas itu ada gitu. Ya, ini para mutakalimun ya, para teolog muslim memang secara ekstrim dia mengatakan tidak ada kausalitas itu. Ya. Ekstrim sekali. Yang ada adalah kekuasaan Tuhan mengatur segala sesuatu. Nah, ini Jabariyah Qadariyah gitulah kira-kira ya. Ya. Itu mutakalimun. Nah, dikira Ibn Rushd, Ghazali itu membela para teolog mutakalimun ini. Jadi dikira Ghazali menafikan adanya kausalitas dalam alam semesta ini seperti para teolog. Kemudian dikatakan lagi, ilmu tentang akibat tidak mungkin diperoleh tanpa sebab. Jadi sebenarnya ilmu itu adalah ilmu tentang sebab dan akibat. Ya. Mengingkari semua itu sama dengan mengingkari ilmu pengetahuan. Dia menuduh Ghazali mengingkari ilmu. Nah, ini kan enggak betul ini. Apa kata Ghazali? Al-Ghazali menerima kausalitas. Ya, ada kausalitas di alam semesta ini. Ya. Sebagai pengetahuan dan sunatullah. Jadi Allah menciptakan sunatullah yang itu digunakan manusia untuk berilmu. Ya. Sebab dan akibat adalah sesuatu yang berkaitan dengan yang berkaitan antara satu dengan yang lain. Yang disebut dalam bahasa Arab iyatalazamani. Ya, mengharuskan satu dengan yang lain atau konkomitan. Ya, tapi tidak pasti. Ya, ada sebab, ada akibat. Ya, itu secara simultan aja gitu ya. Tetapi sebab pasti membawa akibat itu yang Ghazali tidak terima. Ya. Nah, sebab dan akibat itu tergantung kepada kehendak Tuhan. Ya, kesimpulannya, ini saya tidak membicarakan seluruh dalam buku ini supaya pembandingnya ada bagiannya gitu. Ilmu pengetahuan adalah kesesuaian antara apa yang ada dalam pikiran dan apa yang ada dalam dunia realitas. Itu Ghazali tidak mengingkari. Indra sebagai satu-satunya supplier materi pada otak manusia. Tetapi otak manusia dapat mendeduksi beberapa data di dunia nyata ini ya, yang tidak dilakukan oleh indra. Jadi indra ini sebenarnya terbatas kemampuannya. Nah, di sini Ghazali ingin membawa kita supaya tidak terlalu empirisistis. Ya, kita harus berpikir juga sesuatu yang di luar empiris itu. Makanya di sini indra bisa melakukan itu ya, dia dengan menggunakan metode silogisme ataupun logika nah, supaya sesuai dengan yang indra. Otak manusia adalah instrumen yang didesain untuk memahami dunia nyata, tapi akal bukan sebab utama ilmu pengetahuan. Tuhan adalah sebab utama yang sesungguhnya. Nah, di sini Tuhan itu mengajar kita. Nah, ini yang perlu
Saya menggabungkan teologinya Ghazali dengan tasawufnya Ghazali dengan epistemologinya Ghazali. Jadi meskipun dia tetap rasional bicara kausalitas di alam semesta ini ada dan juga mendukung logika bagaimana kita menalar kausalitas itu, tapi dia tetap mengatakan bahwa sebab utama dari ilmu pengetahuan adalah Tuhan. Penolakan terhadap Al-Ghazali terhadap hubungan kausalitas di alam nyata bukan penolakan terhadap ilmu seperti dituduhkan Ibnu Rus itu. Sebab Al-Ghazali mengganti prinsip kausalitas dengan sunnatullah. Sunnatullah itu terdiri atau tergantung kepada iradah Tuhan. Ya. Nah, di sini. Tapi sunnatullah yang berjalan secara reguler itu tidak absolut secara pasti, secara benar-benar. Ya. Absolut dalam pengertian tadi adalah dia tetap dan independen, ya. Tidak independen. Sebab itu diinterupsi oleh mujizat Tuhan. Teori kausalitas Al-Ghazali dan ilmu pengetahuan sejalan dengan argumen teologisnya, juga epistemologisnya, dan wahyu itu ya, dan susunan alam ini dapat dijelaskan. Nah, itu ada di dalam wahyu, dan juga di dalam wahyu itu juga ada susunan mengenai alam semesta ini, yang semuanya itu bisa dijelaskan, ya. Tidak melulu empirisistis. Ya. Ya, saya tidak mau masuk ke bab yang rumit, ya. Bagaimana kausalitas menjadi sebuah silogisme? Ya. Ini dulu ya, nanti kalau mau bertanya yang itu, kita pikir dulu apakah masih sanggup sampai jam 12. Terima kasih, silakan kepada Mas Budi dan Mas Adian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan ulasan dari yang pertama, Dr. Budi Handoyanto. Pada beliau di persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyana rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa zakkihi wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, meskipun tambah malam ya, menjadi pembicara di tengah-tengah dua gajah sepertinya membuat minder ini. Jadi seminggu yang lalu ini saya masih di pedalaman Aceh ya, ketemu dengan petani-petani sawit. Seminggu sebelumnya di pedalaman Kalimantan di daerah Marabahan sana. Ya, hari Jumat kemarin ditelepon Ustaz Henry ya untuk menjadi pembanding bukunya Ustaz Hamid ya, Kausalitas tentang filsafat tingkat tinggi ini. Jadi begitu difotoin sama Ustaz Henry satu-satu, waduh. Ini saya baru membumi ya, bukan membumi lagi tuh ya, menusuk ke bumi ya, kemudian membaca sesuatu yang sangat melangit gitu ya. Itu kan langsung ngik gitu kan. Mungkin kalau pernah ke apa namanya gedung bertingkat itu, kalau mau ke lantai yang tinggi itu kan dari nomor 1 sampai ke 20 kan terus itu kan. Gitu kan perut itu rasanya sesek gitu. Dan kemudian saya berpikir ini kok saya ini yang di kerjain sama Ustadz Henry ini ya, padahal ini masalah filsafat ini banyak pakarnya di INSIS ini ya, ada Ustadz Nirwan, ada Ustadz Adnin apa-apa, tapi saya pikir-pikir kausalitas ini banyak hubungannya dengan sains ya, di INSIS ini saya peneliti bidang Islamic Science, Islamisasi ilmu pengetahuan ya, ada dikit-dikit nyentuh ke saya lah gitu ya. Tapi ya mungkin Ustadz Henry sudah nelpon ke sana kemarin nggak pada bisa, jadi tiada rotan akar pun jadi gitu ya. Jadi moga-moga akarnya kuat ini ya. Itu di ada mitologi juga nih ya, di daerah saya di Pekalongan, ya mungkin ada yang satu kampung dengan saya, ada namanya mitologi Oyot Mimang, ada yang pernah dengar, akar ya. Jadi kalau anak-anak dulu main sampai malam, nonton pertunjukan apa-apa, kalau kemalaman itu mungkin ditakut-takuti sama orang tuanya.
Kalau pulang nanti bisa-bisa ketemu oyot mimang. Ya, oyot mimang itu kalau kita lihat akar itu, nggak tahu dari pohon apa itu ya, itu nanti kita muter-muter aja, kesasar lah intinya gitu. Sampai orang tuanya nyusul, ini ada apa ini anak kok muter-muter, ini pasti ketemu oyot mimang, terus baru diambil sama orang tuanya, itu baru dia pulang. Ya. Jadi kalaupun saya akar nih, jangan sampai akar oyot mimang gitu ya, membuat Anda muter-muter gitu. Tapi insya Allah ada yang narik Ustaz Hamid sama Ustaz Adian. Baik, ini juga saya waktunya singkat sekali, makanya saya milih sesuatu yang berbau sains saja. Karena ibarat makanan ini bukunya Ustaz Hamid ini steak ya, holistik ini, apa namanya. Makanan yang enak, lezat, tapi gak bisa dimakan cepet-cepet kayak nasi padang. Nasi padang juga enak gitu ya, ada ayam pop segala macam. Warteg gitu ya, atau warsun itu, ada Ustaz Tiar kalau gak disebut nanti repot nih orang Sunda. Makan Sunda juga enak-enak gitu kan, tapi itu yang dimakan cepat gitu, selesai kenyang. Ya. Nah kalau buku ini, itu ibarat steak itu kita harus motong ya, motongnya juga dengan harus dengan jalur yang tepat ya. Kalau Anda pernah makan steak, peso kita motong tidak sesuai dengan jalurnya itu juga susah. Kalau ada orang makan kayak gini, pilihannya dua. Ya memang steaknya murahan atau dianya gak bisa, gak biasa makan steak gitu. Panjangan ya. Baik, jadi buku ini saya browsing, ini kan sudah cukup lama Ustaz ya. Jadi Ustaz Hamid ini mempertahankan disertasinya ini, saya catat tanggalnya ini tanggal 29 September 2006 ya. Sudah lebih dari 10 tahun ya ketika mempertahankan disertasinya di hadapan Profesor Usman Bakar, Profesor Ibrahim Zain, Profesor Torlaha, dan Profesor, ya ini yang kita mungkin sudah kenal semua tadi disebut berkali-kali, Ars Pahlan Aci Geng, ini yang merupakan penguji dari luar, Ustaz ya? External. External. Tapi yang menarik seperti di belakang buku ini, beliau memuji luar biasa, ya, luar biasa. Jadi kajian ini, apa disertasi ini, ya, ini mungkin sekarang kita pusing ya, tapi kata beliau ini sumbangan yang luar biasa besar terhadap sejarah pemikiran Islam. Ya, kalau sejarah itu kan berarti sejak zaman Nabi sampai seterusnya gitu ya, luar biasa. Kenapa? Karena Ustadz Hamid ini membahas sesuatu yang tadi sudah dijelaskan juga, membahas sesuatu yang terlewat dari para pengkaji Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini kan terkenal ya, ulama besar, banyak yang mengkaji, tapi orang-orang itu terlewat ya, yaitu membaca masalah-masalah yang diungkapkan dalam tahafut ini dengan sudut pandang atau framework worldview ya, dalam hal ini adalah Islamic worldview. Itulah yang menarik atau yang spesial dari buku ini, meskipun banyak sekali ya, kalau antum baca di depan aja, ini termasuk yang saya baca karena kajian pustakanya luar biasa gitu. Dan memang banyak ya, buku Tahafut Al-Falasifah ini yang kebetulan saya udah lama ternyata punya juga ini terjemahannya ya. Sudah hampir 1000 tahun ya. 1000 tahun. Saya menghitung-hitung tadi tahun ini buku Tahafut Al-Falasifah ini sudah 923 tahun ya. Usianya ya, kira-kira ada enggak buku itu ya selain Al-Qur'an itu yang dibahas gitu banyak orang dan berusia lama. Ini keterangan dari dokter atau Profesor Mustafa Abu Suwai yang di Istanbul. Ya, Abu Suwai ya. Beliau mengatakan bahwa tahafut ini dibuat atau dihasilkan karyanya oleh Imam Ghazali antara, memang belum jelas juga ya, antara tahun 1092 sampai 1095. Ya, kira-kira waktunya di situ ya. Jadi saya ambil dari tahun 1095 sampai sekarang itu sudah 923 tahun ya, subhanallah ya. Dan baru yang satu yang unik yaitu yang memakai framework worldview. Ya. Dan ini luar biasa kalau menurut Profesor Cemil Akdogan ya. Ini saya buka-buka lagi, ini mungkin bisa dibeli di depan ini ya. Ada tulisan menarik tentang Al-Ghazali, bukan tentang Al-Ghazali tapi tentang kontribusi Islam terhadap sains barat ya. Tapi di situ hampir semuanya artikel tentang Al-Ghazali.
Jadi Al-Ghazali ini orang Islam yang luar biasa, karena karya apa aktivitas intelektual dia selama 14 tahun ya, dari tahun 1094 sampai 1108, beliau meninggal 1111 ya, paling gampang diingat angkanya 111. Itu menyamai prestasi peradaban barat selama 5 abad, kata beliau. Ya. Jadi sama saja dengan pekerjaan yang dicapai orang-orang Eropa selama 5 abad, yaitu dari akhir abad ke-12 sampai akhir abad ke-17. Ya. Jadi luar biasa, ini menjadi catatan bagi kita bahwa Imam Ghazali ini orang hebat, ya, dan yang menelitinya adalah orang hebat juga. Ya. Nah, mungkin sekedar pengantar juga bahwa bukunya Ustadz Hamid ini diambil dari salah satu bagian, ya, buku Tahafut Al-Falasifah, ya. Ini Imam Ghazali ini ingin mengkritik filosof, ya, makanya beliau menelurkan satu buku ini. Saya ingin membacakan ya, bagaimana beliau ini menulis buku ini ya. Saya menyadari bahwa untuk menolak suatu sistem sebelum memahami dan mempelajari kedalamannya adalah tindakan yang membabi buta. Ya, sekarang banyak ya, orang gak punya ilmu, nyerang sana, nyerang sini. Oleh karena itu, saya memulai dengan segala keseriusan untuk mendapatkan pengetahuan tentang filsafat dari buku-buku dengan kajian sendiri tanpa pertolongan dari seorang pembimbing. Ya, jadi beliau belajar filsafat secara otodidak. Demi tujuan ini, saya menghabiskan waktu luang saya setelah mengajar ilmu-ilmu agama dan penulisan, karena pada periode ini saya dibebani oleh tugas mengajar dan membimbing 300 murid di Baghdad. Dengan bacaan saya sendiri, selama waktu-waktu sibuk tersebut, Tuhan telah membuat saya mengerti secara utuh ilmu-ilmu para filosof selama kurang lebih 2 tahun. Jadi setiap hari beliau baca buku filsafat ya, sampai mengerti selama 2 tahun. Ya. Sejak itu saya dengan bersungguh-sungguh terus melakukan refleksi selama 1 tahun ya, tentang apa yang telah saya pahami, didiskusikan dengan pikiran saya secara terus-menerus, dan mengoreksi liku-liku kedalamannya sampai saya paham secara yakin dan pasti sebagaimana ia sebagaimana ia palsu dan memusingkan, atau sejauh mana dia benar dan merupakan representasi dari realitas. Ya. Ini saya melihat betapa kesungguhan Imam Ghazali sebelum dia mengkritik seseorang atau ide-ide para filosof, dia 2 tahun ya mempelajari itu, kemudian 1 tahun diendapkan, ya, didiskusikan secara otodidak juga, dan akhirnya ya, dapatlah dia mengkritik yang pemikiran-pemikiran filosof dan beberapa mutakalimin itu menghasilkan 20 poin ya, 20 masalah, di mana 3 masalah dia kategorikan kalau orang memahami ini ya termasuk orang yang kafir ya, ini bahaya juga, yaitu tentang kebangkitan ruh, tentang Allah itu hanya mengetahui yang universal, dan ketiga tentang kekalnya alam ya. Ini kalau mempercayai ini menurut Imam Ghazali kafir, dan 17 lainnya kalau dipercayai bid'ah gitu ya. Nah, inilah yang ditulis oleh Profesor Cemil. Jadi kata-kata Jamil ya. Ya. Nah, kembali ke masalah buku ini, yang menarik adalah membahas teori kausalitas ini dari sudut worldview. Karena worldview ini meskipun barang baru dalam arti kajian intelektual, tapi sudah diaplikasikan oleh Al-Attas terutama dalam islamisasi ilmu pengetahuan. Ya. Al-Parsalan sendiri dalam konsep Islamic Science juga menggunakan framework worldview ini. Ya. Kalau dari orang barat, Thomas Wall itu tentang filsafat, dan juga Ninian Smart tentang perbandingan agama. Nah,
framework Islamic worldview yang dipakai Ustadz Hamid dalam kajian ini adalah bagaimana kita mengkaji satu konsep, ya, mengaitkan dengan konsep-konsep yang lain. Ya, seperti kita tahu di dalam Islamic worldview ada konsep Tuhan, konsep manusia, ya, kemudian konsep kebahagiaan, konsep ilmu dan sebagainya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, teori kausalitas ini sebelum kita masuk ke topik ini menjadi satu apa ya bahan yang dituduhkan kepada Imam Ghazali bahwa kemunduran umat Islam ini karena Imam Ghazali menolak teori kausalitas gitu ya. Nah, ini yang berat di sini ya. Jadi saya pernah dapat informasi dari siapa kawan kita ini Ustaz Usep ya, Ustaz Muhammad Ishak dari Bandung ya. Beliau pernah presentasi ya di Malaysia itu. Ya, ada orang yang memaparkan bahwa umat Islam ini mundur ya karena ada orang yang bertanggung jawab terhadap masalah ini yaitu Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali menolak kausalitas ya, yang kalau menurut Ibnu Rus ini adalah dasar dari ilmu pengetahuan ya. Kalau ditelusuri memang ada juga yang menghembus-hembuskan ya dari kalangan orientalis ya, seperti Goldziher itu, dia mengatakan bahwa kemunduran sains di dunia Islam adalah karena suatu conservative religious forces ya, suatu kekuatan religius yang menekan gitu ya, yang membuat ini mandek gitu. Yang dimaksud adalah Imam Ghazali. Ya, ada juga Stephen Weinberg, ini seorang seorang ateis ya, penerima hadiah Nobel di bidang fisika. Dia mengatakan dalam sebuah artikelnya, sayang sekali Islam berbalik menentang sains pada abad ke-12. Sosok orang yang paling berpengaruh adalah seorang filosof bernama Abu Hamid Al-Ghazali yang berargumen dalam kerancuan para filosof tahawut al-falsafah menentang gagasan hukum alam. Nah, ini. Setelah Al-Ghazali tidak ada lagi sains yang layak diperhitungkan di negeri-negeri Islam. Ya, nanti akan dibantah juga ini ya oleh yang lain ya. Nah, ada seorang yang repot adalah kawan-kawan sendiri ya, ilmuwan muslim sendiri juga banyak mengamini ya bahwa wah Imam Ghazali ini yang membuat umat Islam mundur ya. Nah, tapi ada sarjana muslim ya, George Saliba ya, dari New York Columbia University New York. Yaitu tulisannya ada di buku Islamic Science di depan itu ya. Yang ditulis bareng-bareng termasuk Pak Sam dan saya. Itu mengatakan jika Imam Ghazali menyebabkan sains itu mundur, ya, bagaimana menjelaskan munculnya puluhan saintis dari berbagai disiplin ilmu setelah Al-Ghazali wafat. Jadi rupanya ya, ini klaim sepihak itu, kalau setelah Al-Ghazali Islam, sains Islam mandek. Tapi ternyata ya, banyak saintis-saintis muncul ya, bahkan kualitasnya lebih bagus daripada sebelumnya gitu kan. Ya, mungkin Ustaz Hamid pernah menjelaskan tentang observatorium di Maraga saja. Maraga ya. Di situ ada puluhan astronom yang bekerja sangat intens untuk mengambil data astronomi dan sebagainya yang miriplah dengan LIPI atau lembaga NASA di luar negeri itu. Ya, itu kejadiannya abad 13 tahun 1200-an. Ya. Lagi-lagi setelah Imam Ghazali wafat ya. Jadi ini perlu kita luruskan bahwa Imam Ghazali itu tidak menolak sains ya. Ya, tidak memusuhi sains ya. Kalau menurut Prof. Cemil Adegan itu ada tiga. Pertama, kata beliau, bagaimana mungkin seorang Imam Ghazali yang tidak punya kuasa politik ya, sendirian lagi, satu orang saja bisa menghentikan perkembangan ilmu pengetahuan yang sedang laju-lajunya pada waktu itu. Ya. Jadi bagaimana mungkin menjelaskan fenomena ini? Yang kedua, seperti tadi, setelah Imam Ghazali wafat, justru banyak saintis-saintis muncul gitu. Karena yang dimurnikan dari
pendapat apa namanya oleh Imam Ghazali adalah pendapat para filosof yang tidak sesuai. Nanti akan kita jelaskan bahwa pendapat kausalitasnya Imam Ghazali itu, ya, itu justru yang menyebabkan ilmu pengetahuan itu berkembang. Ya. Dan yang ketiga, Imam Ghazali itu tidak menyerang sains, yang dia serang adalah filosof. Ya, ini beberapa kata-kata kita kutipkan dalam tahfidz. Ya. Misalnya tentang ilmu matematika. Ya. Ya, jadi kita harus melihat bahwa Al-Ghazali ini seorang saintis juga sebetulnya. Ya, karena dia menulis buku tentang sains. Ya, seperti tadi dijelaskan Ustaz Hamid, Mi'yarul Ilmi, Ustaz, ya, itu tentang logika. Ya, matematika juga. Ya, ada teorema Euclid, ya. Saya di IPB belajar juga ya di statistika, ada itu ya tentang titik, tentang garis, tentang bidang, tentang diferensial integral dan sebagainya, ya. Jadi menurut Al-Ghazali, matematika, ilmu ini meliputi aritmatika, geometri dan astronomi, ya. Tidak ada dari hasil-hasilnya yang berhubungan dengan masalah-masalah agama, ya, baik yang menolak maupun yang menegaskan. Ilmu ini adalah masalah-masalah demonstrasi yang tidak mungkin ditolak jika ilmu ini dipahami dan dikuasai. Ya. Artinya teori kausalitas yang dikembangkan oleh Al-Ghazali itu tidak sedikit pun menghambat perkembangan sains. Ya. Ilmu logika, tidak ada dalam ilmu logika yang relevan dengan agama baik dengan cara penolakan maupun penegasan terhadapnya. Ilmu fisika, ya, atau ilmu alam, ini merupakan investigasi bumi langit dan benda-benda langit tentang apa yang di bawah langit. Ya. Bahkan Imam Ghazali itu membuat klasifikasi ilmu syariah dan ghairu syariah itu. Ilmu ghairu syariah itu dia buat ranking. Ya. Mulai nomor satu kedokteran, kemudian matematika, astronomi, ya, yang ilmu umum lah kita sebut sekarang ini. Artinya apa? Imam Ghazali itu pro terhadap sains. Ya. Bahkan dia mengatakan, dia juga memperingatkan umat Islam untuk tidak memusuhi atau tidak menyerang sains, ya, dengan mengumpulkan beberapa contoh astronomi, ya, termasuk dia menjelaskan dalam tahfidz itu tentang gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ya, jadi, ya, beliau mengatakan, ya, adalah kalau kita tidak tertarik, Al-Ghazali ini, ya, kita tidak tertarik untuk menolak teori-teori seperti itu karena penolakan itu tidak punya tujuan apa-apa. Orang yang berpikir bahwa kewajiban keberagamaannya untuk tidak mempercayai hal-hal tersebut bertindak tidak adil terhadap agama. Ya, dan itu akan melemahkan fondasinya. Ya. Jadi bahkan Imam Ghazali mengatakan, ya, kalau orang yang seperti itu, ya, itu seperti kawan yang bodoh. Ya. Apa itu? Ya, Sodikin Jamil. Ya. Ya, lebih baik punya musuh yang cerdas daripada kawan yang bodoh, ya, itu seperti itu perumpamaan Imam Ghazali. Jadi balik lagi ke masalah ini, bahwa yang dituduhkan oleh orang-orang bahwa Imam Ghazali adalah peruntuh sains di dunia Islam itu tidak benar. Ya. Nah, apa yang dia katakan, terutama yang termaktub dalam bukunya Ustadz Hamid ini adalah bahwa sebab akibat pada realitas fisik, ya, itu merupakan bagian daripada realitas metafisik. Ini sebetulnya terjemahan dari kausalitas itu boleh terjadi asal dengan izin Allah, gitulah ya gambarannya seperti itu. Ya, tapi kalau dalam bahasa filsafat itu, ya, intinya sebab akibat, ya, pada realitas fisik sebagai bagian daripada realitas metafisik. Ya. Nah, realitas makhluk yang ada dalam dunia ini itu merupakan bagian dari realitas metafisik, ya, karena Imam Ghazali menerjemahkan bahwa Allah sebagai Maha Pencipta itu, ya, itu dia melakukan satu tindakan yang terus menerus, ya, sifatnya ada al-Khaliq, ya, al-Bari dan al-Musawwir, ya, itu di antara sifat-sifat yang beliau melakukan penciptaan, ya, kulla yaumin fi sya'an, ya, setiap saat itu beliau sibuk, Allah itu sibuk, ya, kalau di keterangan Departemen Agama itu yang disebut sibuk itu, setiap saat Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, memelihara, dan yang lain-lain. Ya, setiap detik. Ya. Jadi sebab akibat yang ada di alam ini,
ya memang sudah diciptakan oleh Allah, tapi Allah tetap berkontribusi, Allah tetap berperan di dalam kejadian setiap saat itu. Memang ini agak tipis dengan para filosof yang mengatakan, mutakalimin yang mengatakan teori latensi, ya. Latensi itu teori di mana Allah sudah menciptakan alam semesta berserta hukum-hukumnya, berserta kejadian-kejadiannya, tapi ada sebagian yang laten, ya. Latensi itu artinya belum keluar, nanti pada saatnya akan keluar gitu. Ketika kita membakar api, membakar kertas itu kan, nah disitulah akan muncul, ya. Nah, tentu saja ini menjadi bertentangan ya dengan filosof-filosof paretatetik tadi, termasuk Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, itu yang tadi sudah dijelaskan ya. Karena pada teori mereka itu apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada manusia di dalam hukum alam itu sifatnya pasti ya. Dan apa yang dilakukan Tuhan kepada manusia itu tidak berdasarkan fi'il manusia, tapi ada, tadi sudah dijelaskan ya, ada akal-akal gitu, bukan akal-akalan ya, akal satu, akal dua, ada 10 akal ya, yang dikemukakan baik oleh Al-Farabi maupun Ibnu Sina itu. Nah, dengan demikian maka teori ini bertentangan ya, karena Al-Ghazali mengatakan bahwa hukum kausalitas itu ada ya, tapi semua itu tidak pasti gitu ya. Sebetulnya kalau dipikir-pikir ya nggak ada juga ya. Ya, sebab akibat itu ada tapi tidak pasti, padahal yang namanya sebab pasti akan menghasilkan akibat ya. Kalau nggak itu seperti ginilah, orang tabrakan, oh dia meninggal, kenapa dia tabrakan gitu, kecelakaan ya. Tapi banyak juga orang yang tabrakan atau kecelakaan nggak mati gitu kan, berarti kan bukan sebab gitu ya. Ya, beda dalam istilah usul fikih, sabab ya, itu misalnya sholat duhur, ya sebabnya tergelincirnya matahari. Kalau mataharinya belum tergelincir ya, ya belum sholat duhur ya. Imam Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah pernah waktu perang itu dia belum sholat asar oleh Rasulullah dipanjangkan ya. Pernah dengar nggak ini? Wallahu alam hadisnya ya. Oleh Rasulullah dipanjangkan maghribnya supaya entar dulu gitu. Itu ya bagian dari sabab, sebelum dia punya kewajiban untuk sholat maghrib gitu. Ya. Misalnya tadi sudah diuraikan tentang teori sebab akibatnya Imam Ghazali itu, bahwa yang namanya antara kejadian A dengan kejadian B itu bukan merupakan sebab akibat gitu kan, tapi merupakan dua kejadian yang berurutan. Ya. Jadi sebetulnya kalau api membakar kertas itu ada kejadian api, kemudian ada kejadian kapas atau kertas terbakar gitu ya. Ini kalau menurut Imam Ghazali tadi sudah disebutkan sebetulnya, seperti orang buta yang selama ini tidak pernah melihat, begitu melihat ada banyak barang ya, kemudian dia dimasukkan ruangan atau malam, kok begitu malam dia nggak kelihatan lagi ya, ternyata yang menyebabkan bukan itu. Ya, seperti ya itu berarti kejadian yang berurutan saja. Seperti gini Pak, ada kalau kita pagi-pagi mendengarkan ayam berkokok, kemudian matahari terbit, gitu. Ya kan? Apakah terbitnya matahari karena ayam berkokok? Ya. Nah, itulah penjelasan dari Imam Ghazali itu. Itu dua peristiwa yang berurutan. Memang ini tidak sesuai dengan sains barat modern yang mereka sangat mekanistis ya. Tapi ternyata di yang lebih maju lagi dalam teori fisika Newton ini enggak masuk gitu ya. Tapi dalam teori fisika kuantum ya, itu semua teorinya Newton gugur semua ya. Karena pada tingkat subatom itu semua itu sudah uncertainly ya, tidak jelas gitu ya. Nanti teman-teman yang dari fisika bisa menjelaskan bahwa dalam tingkat dalam fisika kuantum itu, maka suatu zat atau benda itu yang memang tercipta itu apa istilah tadi, occasionally ya, apa namanya, berkesinambungan, continuity ya, selalu tercipta atau selalu berkembang gitu. Nah,
Nah sebetulnya itu yang ditiru atau yang dikepek gitu ya oleh David Hume tadi, ya, atau ada satu ilmuwan lagi namanya Nicola Malebranche, ya, bacanya gimana itu, Malebranche itu bahasa Perancis itu ya, Nicola Malebranche, ya, itu yang termasuk David Hume yang membuat paham empirisisme itu pada tingkat yang paling advance itu ya. Dan sains itu berkembang ya karena teori atau karena paham empirisisme dari David Hume ya. Jadi mirip juga ya, hanya latar belakangnya yang berbeda ya. Ketika setiap saat itu Allah apa namanya barang itu tercipta, itu yang menciptakan adalah Allah. Tapi menurut David Hume ya itu benda itu menciptakan sendiri gitu ya. Memang ada tuduhan Imam Ghazali itu membuat teori kausalitasnya itu untuk membantah, untuk menerangkan tentang mukjizat tadi ya. Jadi misalnya saya kasih contoh yang lain ya, tadi sudah api oleh Nabi Ibrahim. Misalnya contoh lain itu adalah tongkatnya Nabi Musa ya. Jadi Allah itu senantiasa menciptakan tadi atom atau jauhar dan arat itu ya, jauhar dan aksiden itu senantiasa diciptakan. Ya, ketika ciptaannya sama, ya itu masih sama. Jadi ini mic ini ya atau handphone ini senantiasa diciptakan ya. Tapi oleh Allah diciptakan hal yang sama. Nah, Allah karena Maha Kuasa ya, punya irodah, dia boleh saja setelah menciptakan tidak menciptakan lagi, berarti habis. Atau menciptakan dalam produk yang lain, yaitu berubah. Dalam hal ini ketika Nabi Musa melemparkan tongkat itu ya, itu Allah menciptakan atom-atomnya berubah menjadi ular ya. Karena menurut faham Al-Asy'ariyah itu atom itu diciptakan Allah tapi apa masa hidupnya itu sesaat ya, 1-2 detik itulah ya. Setelah itu diciptakan lagi dengan satu, kalau menurut Jaludin Rumi itu sangat cepat ya, kun fayakun gitu. Nah, itu yang membuat teori kausalitas itu berkembang seakan-akan ya, tidak ada sebab akibat ya. Tapi justru itulah yang kemudian diadopsi oleh David Hume untuk menjelaskan paham empirisismenya. Ya. Sehingga kita bisa berkesimpulan kalau dengan teori keberpengaruhan ya, namanya orang yang duluan pasti mempengaruhi yang belakangan ya, meskipun kita barangkali ya dia punya ide sendiri ya, tapi secara umum David Hume ini terpengaruh oleh kausalitas Imam Ghazali ya. Sedikit lagi ya, kemudian untuk Imam Ghazali ini berada di tengah-tengah antara filosof dan mutakalimin ya, di mana kalau tadi Ustaz Hamid sudah menjelaskan bahwa mutakalimin ini pokoknya tidak ada sebab akibat lah, karena setiap saat itu Allah mencipta terus gitu kan. Nah, sementara kebalikannya ya, kaum filosof paritatetik itu mengatakan bahwa hukum alam itu sebab akibat pasti ya. Imam Ghazali ada di tengah-tengah itu, di mana dia tetap tidak menolak kausalitas, tapi kausalitas itu dalam kerangka metafisik ya. Dalam kerangka bahwa itu semua atas iradah Allah. Karena apa? Kalau sebab akibat itu pasti ya, misalnya api itu membakar kertas ya. Kemudian Allah itu ada di mana gitu. Ya, tadi kan semuanya alam. Kalau kita jemur cucian basah ya, kan kering. Iya kan? Ya. Kalau yang menyebabkan kering itu adalah sinar matahari ya, maka akhirnya kemudian alam ini sepertinya sudah tidak ada lagi ya, Allah sebagai Maha Pencipta itu ya. Di situlah letak perbedaan antara Al-Ghazali yang ini menurut Profesor Cemil ini merupakan temuan yang luar biasa karena bisa mendamaikan antara filosof dan mutakalimin ya. Dan yang terakhir dari frameworknya yang dipakai Ustadz Hamid ini sebetulnya mengakhiri juga ya, mengakhiri debat antara pahamnya Al-Ghazali dengan Ibn Rushd tadi atau Ibn Sina ya. Ini ada kausalitas, ada enggak gitu kan. Tapi kalau kita memakai cara pandang framework worldview ya, dengan konsep Tuhan ya, masalah ini menjadi selesai ya.
dalam worldview Islam itulah yang dipakai Imam Ghazali itu. Ya, ya kita tidak mengatakan Ibnu Rusyd itu salah ya, mungkin tepatnya salah paham yang tadi disebutkan ya, salah paham terhadap Imam Ghazali. Ya, karena tapi yang repotnya kesalahpahaman itu yang kemudian jadi viral lah katakanlah sekarang bahwa Imam Ghazali menolak kausalitas sehingga umat Islam berhenti dalam perkembangan dunia sains dan modern. Padahal orang Barat yang sekuler itu mengambil sebetulnya bukan dari Al-Ghazali tapi dari Ibnu Rusyd tadi ya, dalam teori kebenaran ganda itu kan akhirnya diambil oleh kalangan deistik yang kemudian menjadi cikal bakalnya sekulerisme itu. Ya. Nah, dengan Islamic worldview worldview Islam ini, maka kita bisa mengatakan bahwa sebab akibat yang dilakukan Imam Ghazali ini realitas fisik dilingkupi atau bahkan menjadi bagian dari sebab akibat realitas metafisik. Ya. Nah, sains yang dimana kita tadi bicarakan panjang lebar ada dalam realitas fisik. Artinya apa? Inilah yang menjadi bagian dari realitas metafisik sains itu. Ya. Ya, di sini Imam Ghazali mengatakan sains itu termasuk teologi akhirnya, gitu kan? Nah, pertanyaannya, dapatkah dengan worldview yang seperti ini ya, bahwa segala sesuatu Allah Maha mengatur itu bisa muncul ilmu pengetahuan? Ya. Justru di sinilah saya melihat bagaimana tepatnya disertasi Ustaz Hamid ini memandang kausalitas dari segi Islamic worldview. Ya, karena apa? Dalam Islam yang namanya ilmu agama itu sangat rasional. Ya. Tidak ada yang bertentangan dengan rasio. Sebaliknya, ya, ilmu rasional atau ilmu duniawi, ilmu alam itu menjadi religius. Ya. Kita mengenal ayat-ayat Allah banyak sekali. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard wakhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi digabungkan orang yang beriman dan orang yang berpikir. Ya. Nah, di sini islamisasi yang dicanangkan oleh Syed Muhammad Naqib Al-Attas ini sesuai dengan kausalitas itu kalau dipandang dari segi Islamic worldview. Ya. Nah, inilah yang saya menarik kesimpulan bahwa kalau kita mau menerapkan islamisasi ilmu pengetahuan, ya, pakailah teori kausalitas dari Imam Ghazali ini. Ya. Caranya gimana? Ya, baca buku ini sampai habis. Wallahu alam, kami persilahkan ke Ustadz Adian untuk katanya beliau menyimpulkan saja, enggak mau mengomentari ya. Saya juga takut juga ya kalau mengomentari guru kan kurang adab ya. Ini sekedar sharing saja. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa luqtata min lisani yafqahu qawli. Saya ini sebetulnya belum selesai baca buku ini dan kalau baca juga pusing. Saya aja pusing. Saya yakin yang nulis ini juga lebih pusing. Jadi yang nulis buku ini pasti kurang kerjaan. Dan yang kedua pasti gak sempat mikir kawin lagi. Tanya mesti benar. Kalau kerjaannya banyak gak mungkin sempat neliti. Ini rumit banget. Ya. Tapi insya Allah ini tiket ke surga. Insya Allah. Kenapa? Karena ini masalahnya apa ya, sangat signifikan dalam konteks dunia keilmuan. Tapi saya juga mau mereview sedikit ya tentang kesalahpahaman terhadap Al-Ghazali dan Ibn Rushd ini. Ya.
Ini ada seorang profesor, tapi Mas Budi sudah menjelaskan beberapa. Ada seorang guru besar di Semarang, ini temannya Pak Hamid juga nih, profesor nih, nulis buku ini. Itu. Saya nggak bisa baca di laptop, apa? Epistemologi apa itu? Islam Skolastik. Tahu Pak Hamid, lulusan Gontor juga nih maksudnya, iya? Iya benar. Jadi kalau kita mau menelusuri sebab mengapa umat Islam begitu jauh tertinggal dari bangsa Barat, kita akan menyadari karena pola pikir Ibn Rushd yang kritis dan rasional itu kalah gaungnya, ya kan, dengan gema konservativitas dan ortodoksi yang dilancarkan Imam Al-Ghazali yang berkembang merata ke dunia Islam, ya, bahkan menjadi pola pikir yang mendarah daging pada kalangan umat Islam. Ya, jadi dan seterusnya. Jadi betapa Al-Ghazali itu menjaga kemudian. Dan ini saya kira umum ya, kita saya sudah keliling berbagai kampus, suara-suara seperti ini terus gitu ya. Jadi kalau Barat maju karena ikut Ibn Rushd, ya kan, umat Islam mundur karena ikut Al-Ghazali gitu ya. Padahal umat Islam itu Al-Ghazali juga gak ikut, Ibn Rushd juga gak ikut. Dia ikutnya tukul. Jadi itu kesimpulannya terlalu jauh sebenarnya. Makanya nggak maju juga nggak mundur gitu. Nah, saya mau mengambil kenapa ini penting ya, karena Profesor Al-Attas itu waktu apa ya pelantikan beliau sebagai pemegang kursi Al-Ghazali dalam Islamic Thought tahun 14 Desember 93 beliau sudah menyampaikan itu di pidatonya itu bahwa ketika itu sang imam hidup di era pergolakan. Jadi kalau perhatas kondisi kita sekarang ini sama persis dengan kondisi di masa Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita menghadapi tantangan keilmuan, kata beliau, keilmuannya itu persis gitu loh. Nah, sebenarnya Pak Hamid ini memecahkan satu masalah yang signifikan gitu ya, yang dihadapi di masa Al-Ghazali tadi, yang sebetulnya itu juga yang sekarang kita hadapi gitu. Ya, karena sebetulnya nanti inti kalau kita lihat Prof. Al-Attas kenapa menulis buku, kalau Al-Ghazali itu kan menulis buku Maqasidul Falasifah sebelum Tahafutul Falasifah kan. Nah, Prof. Al-Attas nanti sebelum menjelaskan tentang Islamisasi dulu buku monumentalnya Islam and Secularism. Beliau menjelaskan dulu apa bedanya Islam and Secularism itu. Jadi kalau itu enggak difahami tentang secularism enggak bisa melaksanakan Islamisasi. Ya, makanya tadi Mas Budi menjelaskan bagaimana Al-Ghazali itu serius sekali ya membaca ya berulang kali tentang masalah filsafat itu. Jadi kalau baca buku Pak Hamid ini baru sekali ya 3 tahun ini bacanya harusnya gitu. Kayak Imam Ghazali itu kan setahunnya merenung gitu, 2 tahun baca, setahun merenung. Gitu. Jadi sekarang apa tuh saya bacanya itu. Sang imam hidup di era pergolakan agama dan intelektual yang diakibatkan oleh masuknya pandangan alam asing, ya, alien worldview, ke dalam pemikiran dan kepercayaan kaum muslim secara diam-diam. Istilahnya apa itu, Pak Hamid? Masuk diam-diam, apa istilah? Bahasa Inggrisnya itu? Bukan. Ada intrusion. Intrusion Islamic worldview. Ya, yang dibawa oleh para filosof Muslim yang berbagai aliran yang menyimpang. Nah, ini kata Prof. Al-Attas. Kini kaum Muslim juga menghadapi tantangan yang sama yang muncul dari filsafat dan sains Barat modern, sekuler, teknologi dan ideologinya yang menggerogoti nilai-nilai gaya hidup, pemikiran dan kepercayaan setelah hidup muslim, agar terjadi perubahan radikal yang sesuai dengan worldview sekuler. Jadi, karena waktu itu kan pemikiran ekstrim, ya, jadi filsafat itu asalnya sebetulnya masuk ke dunia Islam, ditanggapi seperti Ibn Sina juga, berusaha melakukan proses Islamisasi juga. Tapi kemudian di sini ya, kalau adab itu kan pas porsinya, dia kebablasan. Sampai kalau jelaskan Pak Amit tadi kan teori, sebetulnya saya melihat mungkin istilah maksudnya pasti, kausalitas pasti itu kalau bahasa Arabnya kan doruri.
daruri itu harus maksudnya. Jadi kan kalau teori emanasi itu kalau api itu api itu harus membakar kayu gitu. Jadi jangan sampai begini nanti jangan salah paham dianggap ini Al-Ghazali menolak kemutlakan ilmu, tidak. Kan kalau kita mengkritik orang liberal mengusung paham relativisme gitu ya. Bahwa semua pemikiran itu relatif gitu ya, semua tidak pasti. Enggak begitu maksudnya. Ini konteksnya adalah konteks emanasi tadi, para filosof ini mengharuskan itu. Ya. Jadi nanti kalau dia mengharuskan ya, dan tadi kan seperti manusia dengan bayang-bayang itu ada harus ini, ada begini. Berarti Tuhan itu enggak ada kehendaknya. Sebetulnya itu ujungnya penafian peran Allah di dalam proses kausalitas yang tadi disebut dengan apa namanya? Aspek metafisikanya itu, dan itu sekuler. Ya, kalau ini diteruskan ya, akhirnya ujung-ujungnya apa? Membuang peran Tuhan dalam setiap peristiwa alam gitu. Ya, itu yang sekuler itu kan di situ. Jadi orang yang berpikir sekuler sebetulnya orang yang menafikan dimensi ilahiyah ketika dia melihat realitas. Ya, mungkin juga orang itu setiap hari melaksanakan syariat Islam, tapi dimensi ilahiyah dia buang. Dia pakai jilbab gitu ya, tapi dia pakai jilbab karena syuting. Gitu ya. Nah, itu apa namanya? Beda, gak ada dimensi ilahiyahnya gitu ya. Jadi misalnya dia sehari-hari bekerja di bank syariah, tapi dia melihat aspek syariah itu bukan karena Allah, bukan karena ketaatan dia kepada Allah, tapi karena memang hukum syariah itu hukum positif yang berlaku dan itu alat yang efektif untuk cari untung gitu. Jadi dimensi ilahiyahnya dia buang, makanya bisa jadi sehari-hari dia berperilaku syariah, legal formalnya syariah, tapi itu tidak ada nilainya. Bisa jadi partai, sekolah atau apa, Islam. Ya. Tapi di situ enggak ada pertimbangan Islam lagi. Ya, itu hanya untuk karena itu laku dijual. Nah, itu dimensi ilahiyah dibuang dalam ya kalau ginilah ya, kalau orang melihat banjir kan, saya sering kasih contoh, kalau banjir datang awan ya, awan itu dia hanya melihat memang banjir terjadi karena hujan lebat, tidak ada serapan, sungai dangkal gitu ya, waduk enggak ada, banyak sampah. Nah, itu rasional dan empiris ya masuk. Tapi enggak ada pertimbangan ilahiyah sama sekali. Ya. Jadi kalau terus gimana Pak cara mengatasi banjir? Ya sampai di situ saja. Tapi kalau dia seorang yang mengikuti teori kausalitas Imam Ghazali ini, dia enggak hanya sampai di situ. Ya. Awan datang itu kenapa? Dia datang sendiri atau ada yang menggerakkan gitu. Ya kan? Sebab kalau awan itu ada yang menggerakkan, siapa yang menggerakkan? Mengapa digerakkan? Nah, itu penjelasannya enggak ada di ilmu empiris dan rasional. Di situ ilmu wahyu itu yang ada di tadi ya, di aspek-aspek teologinya. Makanya kalau mau supaya Jakarta enggak banjir gitu ya, ya tetap ya apa namanya? Sungainya dilebarkan, didalamkan. Jangan buang sampah sembarangan dan sebagainya dan sebagainya, dan jangan maksiat pada Allah gitu kan, jangan syirik. Nah, itu, nah, dimensi, sebab itu masuk dalam setiap aspek. Nah, itulah makanya kenapa di Al-Ghazali menghentikan itu. Sama lah seperti gini kan, kalau orang mengobat apa namanya, wa idza maritu fahuwa yashfin kan, dokter itu dia mengobati, tapi ketika orang itu sembuh, yang menyembuhkan siapa? Karena akhirnya gitu, jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak, yang menyembuhkan itu Allah. Ya, maka di pembukaan UUD 45 kan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, ini mungkin yang merumuskan ini baca Al-Ghazali ini. Loh, itu benar nih, karena coba lihat ya, orang-orang kita dulu sudah, ini ada artikel yang menarik. Di belakang itu ada, di Islamia Republika pernah saya tulis, Pak Natsir itu sudah pernah menulis loh, ya, tentang nih pemikiran Muhammad Natsir itu di majalah Pedoman Masyarakat April tahun 37. Ya. Berarti umur Pak Natsir waktu itu baru 29 tahun. Pak Natsir lulusan SMA nih. Lulusan SMA umur 29 tahun sudah nulis tentang teori kausalitas Imam Ghazali dan menyebutkan itu sudah mendahului David Hume 700 tahun. Ya, jadi sudah apa namanya, saya yang kagum begini, Pak Nasir ini kan bergurunya sama Ahasan. Ya, mungkin Dr. Tiar ada nih. Dr. Tiar mana?
Jadi Hasan gak dikenal sebagai filosof. Tapi kalau dilihat tulisan Pak Nasir ini, berarti Pak Nasir pada waktu itu ya kan, membaca buku-buku filsafat, buku Imam Ghazali ini gitu ya. Itu yang hebat beliau membela apa namanya membela pemikiran Imam Ghazali. Posisinya begitu penting. Jadi ingat loh, waktu itu berarti bukan hanya Pak Nasir ya, tentang aspek teologi kausalitas itu sudah dibahas ya. Nah, sekarang lulusan SMA masih main kelereng. Jadi lulusan SMA kayak Pak Nasir ini sudah bicara kausalitas ya, bisa apa namanya ini yang penting ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan di sini ya, apa nilai pentingnya, karena kita berhadapan dengan tantangan yang berat. Itulah yang kenapa Peralta selalu mengatakan tantangan terberat yang kita hadapi itu tantangan ilmu. Ya, sebab kalau tantangan ilmu ini tidak diselesaikan, akhirnya akan muncul ya. Beliau contohkan satu, malah beliau mengatakan tantangan terberat, belum pernah dunia menghadapi tantangan yang paling berat adalah confusion ya, throughout the ages. But more perhaps more serious than and destructive to men than to this challenge posed by Western civilization. Nah, jadi ini tulisan Alatas ini dimuat di satu buku ya, Powerful Ideas, Perspectives on the Good Society, yaitu pemikiran-pemikiran besar sepanjang sejarah ya, sejak zaman Aristotle, Plato dan lain-lain ya, yang salah satu pemikir besar dunia yang diakui ya, punya ide yang genuine itu adalah Prof. Alatas ini gitu ya. Jadi kalau Pak Hamid, kita ini sering menyebut Alatas ini bukan sembarangan gitu ya. Memang karena memang Prof. Alatas ini pemikir yang oleh dunia diakui dan bukunya diterjemahkan di berbagai bahasa, puluhan bahasa. Buku Islam and Secularism itu sudah buku klasik ya. Jadi saya sering ditanya kok Alatas terus disebut dalam soal ini, iya, tapi kalau kita tata cara berwudu kita nggak ngerujuk Alatas. Tapi bagaimana kita menghadapi tantangan dunia modern gitu ya, dunia modern, nah itu rujukannya Alatas gitu loh ya kan. Itu yang kita bicara tentang konsep ilmu, filsafat ilmu ya, itu beliau ya. Jadi kalau nanti apa namanya tentang apa jadi gitu. Nah, ini sekalian sebetulnya saya mau bicara dari aspek peradabannya ya. Jadi kalau dikatakan dampak dari itulah kenapa kemudian yang paling jelas ya, apa yang dilakukan Imam Ghazali ini kemudian berhasil, karena Al-Ghazali bukan hanya mengkritisi filosof. Al-Ghazali juga mengkritisi kaum batinia ya, dan yang paling penting Al-Ghazali adalah melakukan reformasi moral. Ya, bahasanya mungkin Pak Jokowi maksudnya itu revolusi mental gitu ya. Itu ini ada satu artikel yang bagus di situs hidayatullah.com. Lihat tuh ya, peran murid-murid Al-Ghazali dalam jihad Salahuddin. Ini bisa diklik di situ ya, peran murid. Itu menurut saya artikel ini bagus. Jadi ini melengkapi apa yang sudah diterjemahkan oleh Ustaz Asep Sobari di buku Dr. Majid Irsan Al-Gilani itu. Ya, bagaimana peran Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, dan para ulama waktu itu dalam membangkitkan satu generasi baru. Dan generasi ini bukan generasi yang anti ilmu. Masya Allah, kita lihat sebelum Al-Ghazali ada Nuruddin Zangki. Nuruddin Zangki itu pamannya Salahuddin Al-Ayyubi ya. Jadi Imam Ghazali itu ternyata punya beberapa murid gitu ya. Salah satu contoh di sini sebutkan misalnya Syekh Ali As-Sulami. Salah Sulami itu penasehat agak malah menjadi salah satu penasehatnya Nuruddin Zangki. Ya, nanti dia punya murid namanya Al-Hafidh Ibnu Asakir, ahli hadis, ahli sejarah juga yang menulis tarikh Ad-Dimas. Ya, itu beliau oleh Nuruddin Zangki ya, di zaman peperangan salib sedang berkecamuk. Al-Hafidh Ibnu Asakir itu dibikinkan madrasah hadis yang pertama. Ya, jadi dulu pemimpin muslim, pemimpin politik itu begitu. Dia tahu ini ulama yang hebat. Dia dibangunkan madrasah hadis. Dan nanti murid-murid dari kalau Al-Hafidh Ibnu Asakir ini kan
muridnya, cucu muridnya Al-Ghazali, ya, dari Syekh Ali As-Sulami. Nah, kemudian kalau kita lihat Syekh Ali As-Sulami itulah yang menulis kitab Kitabul Jihad. Itu berisi strategi bagaimana merebut kembali kota Yerusalem. Ya, jadi itulah yang nanti melahirkan generasi Salahuddin. Ya, generasi Salahuddin yang berhasil merebut kota Yerusalem. Ini cukup, artikel ini saya kira singkat ya, tapi referensinya cukup bagus gitu ya, bagaimana murid-murid Imam Ghazali itu berperan di situ. Nah, jadi kalau orang ya berpikirnya terlalu kayak gini, filosof ini gitu ya, membuang apa namanya peran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, itu merusak. Ya. Nah, begitu juga yang berlebihan yang lain. Nah, itu yang pentingnya. Jadi apa namanya, kajian-kajian seperti ini memang rumit ya, tapi kita harus mengambil hikmahnya apa namanya, karena masalahnya mereka menyerang umat Islam juga dengan cara yang rumit itu. Ya. Jadi harus dihadapi juga apa namanya serangan-serangan itu. Jadi sekarang kalau kita, kenapa kita terus bicara tentang Islamisasi? Karena belum selesai. Sebagai contoh misalnya Prof. Alatas ini mencontohkan ini ya. Sebentar. Ini contoh kekacauan, kata kalau ilmu salah, kampus pun salah gitu ya. Ya, misalnya ini. Now under the guise of freedom, the door of the university is open to all, regardless of apa, whether the person has completed the fardu ain, ya, aspect of acquiring knowledge of Islam. It is thus possible for people to get degrees and apa, later yeah, hold important position and become zalim because they do not understand Islam. The reason for this is that one must first complete one step before moving to the other. Yeah. Not everybody needs to seek fardu kifayah. Ini harus menjelaskan. Jadi ini nanti kaitannya dengan loss of ada. Ketika kekacauan ilmu terjadi, maka akan berimbas kepada kekacauan di tingkat pendidikan tinggi terutama. Karena orang-orang yang fardu ainnya belum beres gitu ya, itu sudah apa namanya mendapat ilmu-ilmu yang lain. Fardu kifayah pun kadang ilmunya salah juga. Ya, ilmu yang sekuler itu yang. Jadi akhirnya mindset mereka gitu ya, jauh dari apa yang kalau kita lihat nanti dalam sejarah ya, bagaimana Imam Ghazali berhasil mendidik murid-muridnya yang sangat hebat dan kemudian menjadi inspirasi ya, apa, bukan hanya inspirasi ya, mendidik generasi yang hebat, jadi generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Saya kira saya menjelaskan konteks ininya, peradabannya begitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustaz Hamid, Ustaz Budi dan Ustaz Adrian Husaini sebagai pemapar dan pengulas buku. Kita lanjutkan kepada sesi diskusi. Insyaallah ada banyak waktu untuk diskusi, sekitar 30 menit. Kepada ikhwan dan akhwat, kita buka sesi pertama dulu. Satu, Bapak. Dua. Dua ya? Oh ya. Tiga, maaf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hamid dan panelis dan kawan-kawan sekalian, yang pertama kali pertanyaan tentang buku ini, judul buku. Sebab kalau ini adalah terjemahan dari tesis, sepertinya kalau tesisnya itu judulnya Al-Ghazali Concept of Causality, tekanannya kepada Al-Ghazalinya, tapi buku ini judulnya Kausalitas, Hukum Alam dan Tuhan, bahkan Al-Ghazalinya kecil sekali. Jadi kalau tesisnya itu kok highlight-nya adalah Al-Ghazali causality, tapi kalau di sini kausalitas hukum Tuhan atau hukum alam yang menjadi
highlight-nya, sedangkan Al-Ghazali-nya kecil sekali. Nah, barangkali punya penjelasan, itu yang pertama. Yang kedua yang menarik, walaupun Al-Ghazali tidak menggunakan kata worldview, karena kata worldview ini baru muncul 200 tahunan akhir-akhir ini, yang menarik adalah ketika Ustadz Hamid di-challenge oleh Prof. Alatas, dan saya alhamdulillah 8 tahun ngikuti terus pemikiran dalam Saturday Lecture Night di Malaysia, karena saya bertugas sebagai penasihat Petronas di sana. Jadi Prof. Wan selalu mengundang saya, alhamdulillah, sampai sekarang. Jadi Al-Ghazali itu enggak menggunakan term Islamic worldview atau worldview, tapi yang menarik kemudian Ustadz Hamid mencoba melacak di mana worldview-nya Al-Ghazali. Walaupun esensi worldview adalah cara pandang atau cara dia merespon atau cara merespon seseorang terhadap sesuatu persoalan yang fundamental, ya. Nah, yang menarik adalah bagaimana saya ingin tahu tafakur dan tadaburnya Ustadz Hamid ketika menemukan causality yang di-challenge oleh Prof. Alatas, bahwa itu adalah esensi dari worldview-nya Al-Ghazali. Nah, jadi sebab Prof. Wan dan Dr. Khalif ketika melacak worldview-nya Araniri, Hamzah Pansuri, itu mereka juga melacak ke kitabnya dan itu di mana letaknya. Nah, jadi itu framework-nya kemudian dikaitkan tadi framework-nya dan menggunakan framework Achigen yang konsep Tuhan, ilmu, realitas, dan kaitkan dengan causality. Nah itu pengembangannya itu bagaimana? Itu yang pertama sebagai pertanyaan. Nah sekarang sebagai komentar, saya melihat buku ini belum selesai. Seperti yang Ustadz Adian melihat, ini baru mapping menjernihkan, dan itu penting. Karena ketika kekusutan terjadi, salah satu solusi pemecahan adalah memang identify the problem firstly, right? It's not about the analyze or the solution. Jadi harus identifikasi masalahnya harus benar. Ya, itu saya setuju. Jadi buat saya ini mapping yang dahsyat sekali yang tidak pernah dilakukan oleh cendikiawan saat ini yang berada dalam hegemoni sekularisasi atau terbaratkan. Jadi ini PR-nya kalau menurut saya kelanjutannya. Nah, jadi bahkan kalau menurut saya Ustadz Hamid harus simplified mau lebih sederhana untuk level SD, SMP, SMA perguruan tinggi dalam kasus-kasus yang lebih konstruktif untuk membangun kebangkitan ilmu. Sebab apa? Seperti arsitektoniknya Achigek itu kan yang 5 tingkat worldview, itu kan ada tingkat dari elementary sampai perguruan tinggi. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah ketika persoalan causality diajarkan di SD, kalau itu dijadikan sebagai esensi worldview, di SMP, di SMA, di perguruan tinggi, tapi tidak keluar, tidak menjadi sekuler, nah itu bagaimana sarannya? Itu komentar. Itu komentar dan pertanyaan. Jadi saya melihat ini mapping dan bagus sekali, tapi harus disimplify, tapi hanya kemudian muncul pertanyaan tantangan atau challenge question adalah formulasinya bagaimana? Nah, formulasi ini saya melihatnya ada kaitan memang dengan islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, hanya pertanyaannya banyak orang salah memahami islamisasi pengetahuan karena hanya labeling, hanya casing. Banyak orang gunakan islamisasi nggak ngerti rohnya, nggak ngerti bahwa itu adalah islamisasi worldview yang harus dimulai. Nah, jadi apa ininya, apa sarannya? Nah, itu dulu aja. 3, ada komentar, ada pertanyaan, dan ada tantangan. Terima kasih. Tes. Pertanyaannya, namanya, nama saya Kahar. Kahar. Saya ingin tanyakan, ada pernyataan bahwasanya Allahu lahul masyiah. Allah itu punya kehendak.
wal insanu lahul masyiah, dan manusia juga punya kehendak. Walakin masyiatil insan tahta masyiatillahi jalla wa ala. Akan tetapi kemauannya manusia itu di bawah kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kan menunjukkan adanya kemauan di sini. Kalau misalnya kita kaitkan dengan kausalitas Imam Al-Ghazali, yang kalau saya lihat tadi mungkin Imam Al-Ghazali juga memahami konsep daripada masyiatillah tadi. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan, yaitu kausalitas itu sendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lagi bagaimana pemahaman Imam Al-Ghazali terhadap masyia itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya belum begitu memahami antara perbedaan atau kesamaan daripada teologi atau teologi dengan tauhid gitu. Karena sering sekali dikaitkan antara teologi dengan tauhid. Apakah tauhid itu teologi dan teologi itu tauhid gitu? Atau ada persamaan dan perbedaan yang menjadi apa namanya? Pembeda di antara keduanya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama sekali saya mengucapkan selamat kepada Ustadz Hamid atas penerbitan disertasinya. Cuma yang pertama sekali juga, yang gak kalah pentingnya, saya ingin komplain pertama kepada editornya terutama. Ini kalau saya mau merujuk, katakanlah menulis gitu ya, dan menjadikan buku ini rujukan, tuh saya merujuknya harus kemana nih? Ke cover yang depan atau yang halaman setelahnya gitu. Soalnya judulnya saya lihat, dan itu penting banget, kalau hukum alam atau Tuhan, terus kalau yang belakang itu ada tanda tanyanya gitu. Itu penting banget tuh saya rasa itu. Terus yang kedua ada pemikiran, membaca pemikiran religio-scientific Al-Ghazali, di belakangnya membaca pikiran religio-scientific Al-Ghazali. Ya, itu masukan dari Mas Alam sebenarnya itu. Itu pertama untuk editor, terus yang untuk yang kedua yang ingin saya tanyakan ini Ustaz, kalau yang saya perhatikan, saya lihat itu kan Al-Ghazali berusaha menempatkan, bukan berusaha, Al-Ghazali itu menempatkan hukum alam atau katakanlah kausalitas itu dalam ranah kekuasaan Tuhan, ranah kekuasaannya Allah gitu ya. Kausalitas Allah menentukan, Allah memberlakukan kausalitas di alam kan gitu ya ceritanya. Dan Allah juga yang bisa katakanlah mencabut misalnya. Katakanlah itu bahasa saya sendiri. Kayak misalnya beliau dalam bab 17 di Tahafut itu kan bahasanya beliau memberikan beberapa contoh, dan beberapa contoh yang menurut saya tuh mungkin ya karena contoh itulah sehingga orang-orang seperti yang tertua itu mungkin Salomon Monk menyebut beliau itu sebagai seorang skeptik gitu misalnya. Seperti contoh misalnya Allah itu sanggup menggerakkan orang yang mati, orang mati dalam artian zombie yang terpenggal lehernya untuk beraktivitas menulis misalnya, dia memberikan contoh dengan alasan bahwasanya saat Allah mampu membuat orang yang hidup untuk beraktivitas, maka Allah juga mampu untuk membuat orang yang mati untuk beraktivitas gitu. Hal-hal kayak gitu, terus contoh-contoh kayak misalnya di pembahasan Tahfudz yang bab 17 itu kan dia beliau membagi bahasan dalam tiga pokok bahasan kalau saya lihat. Bahasan pertama tentang dia beliau menjawab bahwasanya observasi tidak bisa dijadikan bukti bahwa keberadaan kausalitas. Terus yang kedua, beliau membahas mengenai kehendak dan mukjizat. Terus yang ketiga, beliau merespon terhadap pandangan sebagian okasionalis, entah muslim, entah filsuf gitu ya. Enggak dijelaskan lebih lanjut.
Dan di contoh yang kedua itu, untuk kasus kedua beliau memberikan contoh kasus kayak misalnya Allah itu sanggup apa? Tuhan itu sanggup katakanlah merubah buku dan air menjadi kuda dan tumbuhan seperti itu. Contoh-contoh seperti itu kan contoh-contoh yang apa sih? Kalau dalam bahasan ilmiah kayaknya jauh gitu ya. Apa sih hubungannya apa sih kayak gitu. Mungkin hal-hal seperti itu yang menyebabkan beliau itu dikatakan kayak katakanlah skeptik gitu. Itu yang pertama. Terus ya kayaknya itu aja deh yang paling penting. Minta tanggapannya tentang yang skeptisisme tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung? Oke. Terima kasih. Mengenai judul ya. Judulnya memang beda dari bahasa Inggrisnya. Itu karena judul bahasa Inggrisnya terlalu serem. Ini orang gak tertarik. Dan tidak populis ya. Saya ingin masalah ini mulai difahami oleh orang kebanyakan gitu ya. Jadi saya karena pertanyaan yang sekarang ini muncul di kalangan masyarakat adalah mengenai sebab akibat yang ada di alam ini tidak dinisbatkan kepada Tuhan. Jadi kalau hanya konsep Ghazali mengenai kausalitas itu kayaknya usang gitu ya. Jadi Ghazali dikecilkan dulu, yang diutamakan kausalitasnya. Jadi sama dengan strateginya Toshihiko Izutsu. Ketika dia menulis mengenai the concept of God in Islam, dia tidak membaca dari perspektifnya Konghucu-nya orang Jepang. Dia betul-betul membaca dari perspektif Islam. Untuk apa? Itu untuk mengajari orang Jepang supaya mikirnya benar gitu. Aneh ini. Jadi dia membahas konsep Tuhan dalam Islam itu dari perspektif filologis, dari perspektif konsep benar. Sampai Alatas sendiri nanya ke dia, kamu sudah benar kok enggak masuk Islam gitu. Enggak, saya ingin ngajari orang Jepang supaya berpikir seperti orang Islam. Nah, jadi di situ dia sebenarnya menyembunyikan apa pandangan dia secara pribadi, tapi ada target yang dia inginkan. Saya juga punya target seperti itu. Bagaimana supaya wacana kausalitas ini menjadi miliknya orang awam, rujukannya Al-Ghazali. Jadi orang berpikir bahwa kausalitas itu tidak pasti. Ya. Tidak seperti iklannya air minum itu. Gitu ya. Bahwa gempa bumi ini adalah hukum alam. Ya. Air itu mempunyai kebaikan dan sebagainya. Kemudian worldview ini tidak digunakan oleh Al-Ghazali. Memang kata worldview ini kan baru ya. Tahun 2003 itu saya search di Google, enggak ada orang nulis worldview itu. Satu-satunya yang dapat itu adalah tulisannya David Nogle yang menulis sejarah worldview. Worldview, the history of concept. Itu satu-satunya buku yang komprehensif bicara worldview. Tapi bukan berarti tidak ada worldview dalam Islam. Ya. Jadi sebenarnya cara kita menangkapnya itu saja yang kita belajar dari kata worldview ini. Ternyata hampir semua definisi worldview itu di dalamnya ada tiga hal ini. Pikiran, perasaan, dan tindakan. Hampir semuanya. Dan apa namanya, Islam itu tiga ini gitu ya. Pikiran itu Islam, perasaan itu adalah iman, ya. Perbuatan itu adalah ihsan. Tiga aja, sama aja. Jadi orang Islam yang benar itu pasti worldview-nya Islami. Pasti dia berislam, beriman, dan berihsan. Nah, apakah Ghazali tidak mempunyai pikiran itu? Punya kan? Makanya kemudian istilah yang ada di dalam para pikiran para ulama Islam beda-beda. Maududi menggunakan Islamic vision,
Said Qutb menggunakan at-tasawwur al-islami, al-atasi menggunakan ru'yatul islam lil-wujud, Atif Azain menggunakan mabda al-islami. Jadi lain-lain, tapi hakikatnya satu. Tapi tidak berarti sebelum ada istilah itu tidak ada worldview Islam. Itu aja sebenarnya. Nah, kan sekarang ini kalau Anda menulis pikiran ulama klasik, ini yang kuliah di UIN dan perguruan tinggi Islam, Anda jangan melulu membaca itu kemudian mendeskripsikan, menghadirkan orang ke sekarang. Itu enggak lucu itu. Ya. Anda harus menghadirkan dengan cara pandang orang sekarang. Supaya apa? Supaya bahasa dipahami oleh orang sekarang. Ya. Kalau Anda menulis teori keadilannya Mu'tazilah misalnya. Ya kalau hanya nulis mengenai Mu'tazilah dan rasionalitasnya, ya enggak ada menariknya dengan sekarang. Maka keadilannya Mu'tazilah harus dikaitkan dengan konteks kekinian. Itu baru menarik. Jadi sekarang ini sebenarnya apa yang kita lakukan adalah melakukan rekonseptualisasi pemikiran-pemikiran Islam tradisional. Rekonseptualis. Jadi konsepnya baru, ya, idenya lama. Itu sebenarnya pembaharuan dalam Islam itu. Jadi kalau Al-Atas menggambarkan pembaharuan dalam Islam itu bukan garis lurus, tapi adalah garis sirkuler. Dia adalah mulai dari sebuah titik dan melingkar di titik itu. Suatu ketika dia kembali ke titik itu lagi dan melingkar lagi. Ya. Maka bagi Al-Atas itu bukan revolusi, bukan evolusi, tapi devolusi. Evolusi tapi kemudian kembali lagi kepada aslinya. Mana ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah itu namanya. Tetapi bahasa yang digunakan, cara pandang terhadap Al-Qur'an dan hadisnya seperti konteks kekinian. Itu maksud saya menggunakan worldview-nya Al-Ghazali itu ya. Jadi kalau dibaca dari konsep worldview sekarang, di dalam tahafut 1-16, bab 1-16 itu, dia membicarakan konsep Tuhan dan konsep alam. Cara memandang Tuhan seperti apa, cara memandang alam seperti apa, hubungan Tuhan dan alam seperti apa di situ. Itulah worldview. Kemudian, bagaimana mengembangkan konsep ini? Ya, saya memang tidak menganggap ini final, Pak. Ini adalah menggambarkan Ghazali dalam konteks kekinian. Ternyata Al-Ghazali dengan worldview-nya itu bisa memandang kosalitas ya, yang sekarang di zaman modern ini dipandang sebagai sangat sekularistik. Ya. Sekarang orang Barat sendiri mengatakan sains di Barat itu adalah godless science. Sains yang tanpa Tuhan. Nah, bagaimana memasukkan Tuhan di dalam sains itu? Salah satunya adalah memasukkan aspek kehendak Tuhan di dalam hukum alam ini. Yang selama ini tidak ada Tuhan. Kalau Said Husain Nasr kan bahasanya menghilangkan jejak Tuhan di dalam sains. Itulah kerjaannya orang Barat modern sekarang ini. Nah, saya memasukkan itu melalui Al-Ghazali. Ini sebenarnya. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan di dalam kurikulum SD, SMP, SMA? Nah, itu tugas kalian. Tugas kalian. Maksud saya semuanya kan. Ini pahalanya kan saya ambil sendiri. Itu bagi-bagi pahala. Ya. Kemudian pertanyaan kedua mengenai kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Kayaknya belum sampai itu Anda baca ya. Ada di dalam itu, silahkan baca. Ya. Jadi gini, lain hukum kausalitas antara kepada alam dan kepada manusia. Karena manusia itu mempunyai kehendak. Ya. Kehendak manusia itu diberikan untuk Tuhan memang kepada manusia. Tetapi kehendak manusia ini ada batasnya. Ya. Kholaqa wa qaddara. Allah menciptakan sesuatu ini dengan proporsinya. Manusia tidak bisa mempunyai kehendak sekehendak hatinya, dia kehendaknya pun terbatas. Makanya kehendak Tuhan untuk seseorang, ya, katakanlah
Allah mempunyai kehendak kepada orang yang namanya Soeharto menjadi pemimpin Indonesia selama 30 tahun. Ya. Sekarang kehendak Tuhan terhadap presiden sekarang ya, cuma 4 tahun atau 5 tahun. Umpamanya ini kan contoh. Ya. Berarti takdir Tuhan ya memang segitu. Dia mau rekayasa apapun kalau memang cuma 5 tahun. Nah, kehendak Tuhan kepada Soekarno meninggal tahun 71. Ya. Ya, kehendaknya. Tetapi kehendak Tuhan terhadap orang-orang yang di Aceh umur 7 tahun sudah diambil Tuhan. Berarti Tuhan itu mempunyai kehendak yang di atas kehendak manusia. Manusia menginginkan sesuatu, tapi dia terbatas dengan keinginan-keinginan yang apa namanya ilahi. Nah ini apa namanya? Nah kehendak manusia dengan perbuatannya, dengan pikirannya, dengan imannya, itulah sebenarnya yang kemudian menjadi satu paket dalam ciptaan Tuhan, yang itu kemudian menjadi tanggung jawab manusia. Jadi sebatas kemanusiaannya itulah dia tanggung jawab. Kalau manusia diciptakan miskin oleh Tuhan, ya, ditakdirkan miskin oleh Tuhan, manusia itu tidak bersalah. Tetapi dia harus dengan kehendaknya, dengan irodahnya, dengan keimanannya, dengan kesabarannya, dia bisa mencapai surga yang dijanjikan oleh Allah. Jadi ternyata kemiskinan, kekayaan, kemudian kesehatan dan lain sebagainya, ya, itu tidak membatasi manusia untuk mencapai tingkatan yang tertinggi sebagai makhluk Tuhan. Jadi jangan kemudian kita ini berkehendak nggak ada gunanya karena Allah sudah berkehendak. Nah, itu kan, ya, itu namanya jabariyah itu. Jadi Anda merasa dipaksa oleh Tuhan. Nah sekarang di mana batas tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, karena kita ini diciptakan oleh Tuhan. Batasnya adalah batas yang secara syar'i ditentukan oleh Tuhan. Ini orang liberal ngomongnya gini, kita ini kan diberi akal oleh Tuhan, dan kita harus menggunakan akal itu. Maka kita harus gunakan sebebas-bebasnya. Kalau tidak menggunakan akal, kita berdosa. Akhirnya dia menggunakan akalnya secara liberal. Penggunaan akal saja itu juga ada batasnya. Di dalam Islam ketika orang berpikir, ya, pikirannya harus dibatasi oleh kemampuannya untuk menangkap sesuatu. Kalau dia tidak mengetahui sesuatu, bagaimana dia bebas? Ya. Dia mengatakan bahwa akhirat itu menurut ijtihad saya enggak ada. Ya. Lu gimana dia mau ijtihad, mati aja belum. Ya. Itu satu. Kemudian bagi saya surga dan neraka itu adalah fata morgana yang tidak ada sesungguhnya. Surga dan neraka adalah di dunia. Dia tidak tahu apa namanya alam gaib. Ilmunya belum sampai ke sana. Tapi dia sudah mengatakan itu. Nah, itu dia terbatasnya di situ. Makanya di dalam Islam yang namanya kebebasan itu bukan huriyah. Ini kesalahan kita dalam memahami kebebasan. Hur itu adalah jiwa, bukan pikiran. Makanya yang namanya budak, itu hukumnya kalau bebas dari tuannya namanya hur. Tahriru rokobatin. Membebaskan budak dari tuannya. Tetapi tidak ada tahrirul afkar. Afkarul hur enggak ada dalam Islam. Yang ada adalah ikhtiar. Ikhtiar itu adalah memilih al-khair. Makanya doanya orang mau nikah ini adalah Allahumma inni astakhiruka. Ini yang bujang-bujang mesti belajar nih. Astakhiruka bi'ilmika. Saya memohon petunjuk yang baik dengan ilmumu ya Allah. Coba, memilih sesuatu aja harus dengan ilmu. Dan ilmu itu diberikan oleh Allah kepada kita. Artinya kita tidak bisa memilih sekehendak kita tanpa ilmu gitu loh. Ya. Jadi kehendak dalam Islam itu ada batasnya. Batasnya apa? Ilmu. Kalau enggak ada ilmu sama sekali Anda enggak akan bisa memilih. Makanya mustahil orang liberal ya. Kemudian dia tetap Islam gitu ya. Saya Islam tapi liberal.
Islam aja berserah diri, liberal bebas, gimana bisa bersatu? Kan mustahil. Nah, di sini kehendak manusia dibatasi oleh kemampuannya untuk berkehendak. Dan Allah ya memberikan qadar, takdir, batas pada setiap orang untuk berkehendak, berbuat, dan juga berpikir. Ada lagi yang mengatakan gini, kita ini benar enggak mengetahui sesuatu ajaran Islam seperti yang diinginkan oleh Allah? Seperti yang diinginkan oleh Allah. Apa benar kita tahu Allah keinginannya seperti yang kita kerjakan sekarang? Ini pertanyaan yang paling jahat menurut saya. Ya. Allah itu sudah menurunkan benar salah itu kepada manusia yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Taimiyah menjuluki Nabi itu a'lamun nas bil haq. Manusia yang paling tahu mengenai kebenaran. Jadi Tuhan menurunkan kebenaran kepada manusia melalui Muhammad. Muhammad menjelaskan melalui Quran dan hadis. Kalau kita mau tahu kebenaran Allah, ya standarnya Nabi Muhammad. Masa kita langsung sama Allah. Jadi hati-hati nih. Sekarang ada aliran yang mengatakan belajar langsung kepada Allah. Itu enggak mungkin. Nah, itu bersemedi namanya. Ya. Tidak mungkin. Kita belajar ilmu, ya, belajar ilmu itu dari sanad yang sampai kepada Rasulullah. Tetapi lain dengan ma'rifah. Ya, ma'rifah ini adalah ilmu laduni yang kita peroleh karena kedekatan kita kepada Allah. Ya. Itu lain ma'rifah dengan ilmu ya. Karena kita dekat dengan Allah, kita mengetahui apa yang dibenci oleh Allah dan apa yang disukai oleh Allah. Dan karena itu, karena saking dekatnya dengan Allah, Allah memberikan kita karomah kadang-kadang. Ya, ini bedanya ma'rifah. Makanya prestasi tertinggi seorang sufi adalah ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah ini beda dengan ilmu. Tinggi mana ma'rifah dengan ilmu? Kalau dalam Quran, tinggi ilmu. Makanya orang yang punya ilmu disebut ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina ultul ilma darajat. Tidak ada yarfa'illahu alladhina utul ma'rifah. Ya. Ma'rifah itu paling tinggi statusnya adalah arif billah. Mengetahui, mengenal Allah. Tetapi ya, tidak ada sifat Allah yang berbunyi ma'rifah. Yang mendekati sifat Allah adalah ilm. Makanya Allah al-alim, manusia itu alim. Ya, alim itu maha mengetahui. Tidak ada istilahnya maha ma'rifah, enggak ada. Nah, makanya arif billah itu adalah batas tertinggi manusia sudah. Tapi kalau alim billah itu mendekati sifat Allah. Al-alim. Di sini perbedaannya. Makanya di sini kalau bicara kehendak manusia, ilmu manusia, kita harus belajar yang seperti ini. Dulu pernah ada orang nanya ini, Ustaz, bagaimana sebenarnya epistemologi Tuhan itu? Wah. Ini anak baru kemarin sore belajar filsafat, kemudian tahu cara pikir, belagu mau tahu epistemologi Tuhan. Ini tahu enggak epistemologi dosen inti aja? Belum tahu juga kan? Tuhan itu ilmunya tidak diatur oleh realitas. Kalau manusia itu melihat, manusia itu punya ilmu gara-gara dia melihat objek. Objek itu direpresentasikan dalam pikiran dan pikiran itulah yang membentuk ilmu pengetahuan. Nah sekarang Tuhan yang menjadi objek ilmu belum ada. Bagaimana dia berilmu dari objek? Objeknya aja enggak ada. Nah, ilmu Tuhan itu ada di dalam zat Tuhan. Makanya ketika Tuhan berfirman idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun, an yakula, maka dia berkata kepadanya jadilah. Maka jadilah. Nah, kepadanya ini kepada siapa coba? Objeknya belum ada. Allah ingin menciptakan alam, bumi ini ya. Maka
Allah berkata kepadanya, loh buminya belum ada. Jadilah. Kepada siapa coba? Nah ini silakan dibawa pulang nih pertanyaannya. Nah, di sini para mutakallimun tidak bisa menjawab. Falasifah juga tidak bisa menjawab. Karena bagi mutakallimun, Allah itu menciptakan sesuatu dari sesuatu yang tidak ada. From nothing, jadi kayak tukang sulap, bim salabim. Itu creatio ex nihilo, bahasa Latinnya. Tapi para falasifah, para filosof itu yakin bahwa Tuhan menciptakan dari sesuatu. Karena ada imanasi tadi itu. Nah sesuatunya apa? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan kan. Nah, bagaimana dengan awal mula kejadian? Nah, ini bingung. Solusinya ada di kalangan para sufi. Ya. Jawabannya an yakula lahu kepadanya itu adalah ayan sabitah di dalam zat Tuhan. Sesuatu yang permanen di dalam ilmu Tuhan. Jadi Tuhan dalam Tuhan itu sekian banyak objek yang tinggal kun gitu aja dia jadi. Ya, kira-kira begitulah ya gambarannya. Jadi Tuhan menciptakan sesuatu dengan cara berkata kepada diri sendiri, muncullah kemudian. Nah, dalam teorinya Profesor Alatas itu Tuhan melakukan apa yang disebut dengan hembusan pertama, kedua dan seterusnya. Dalam bahasa Inggris beliau menyebutnya holy effusion. Jadi apa namanya? Wa nafakhtu minhu min ruhi. Jadi bukan emanasi menurut Alatas dan para sufi itu, tetapi melakukan hembusan. Nah, jadi manusia itu diciptakan dengan hembusan ruhnya Tuhan. Dan itulah demikian juga yang disebut dengan alam semesta ini. Kemudian bedanya teologi dengan tauhidnya. Beda teologi itu artinya teo dan logi. Teo itu Tuhan, logi itu ilmu, ilmu tentang Tuhan. Tauhid itu adalah keesaan. Nah, nama ilmu mengenai keesaan Tuhan ini banyak. Ada yang disebut dengan usuluddin, ya. Ada akidah, ya. Ada lagi apa namanya akoid jamaknya. Jadi kalau bicara teologi, kita bicara mengenai konsep Tuhan. Nah, tapi bicara tauhid mengenai keesaan Tuhan aja. Nah, teori tauhid ini banyak di kalangan para mutakallimun teolog dengan para falasifah ini. Tapi Anda harus tahu, dari wacana mengenai tauhid di kalangan falasifah dan teolog ini, tidak satu pun ulama yang mengatakan Tuhan itu lebih dari satu. Betul, sepanjang sejarah. Tapi di dalam sejarah Kristen, tiba-tiba Tuhan menjadi tiga unsur. Ya. Di dalam sejarah Hindu, Tuhannya Esa sebenarnya awalnya. Tapi karena terlalu transenden Tuhan itu, tahu-tahu menjadi tiga. Nah, tiga ini bukan Tuhan katanya, itu Dewa-Dewi. Ya, Siwa, Wisnu, dan Brahma. Ternyata selain tiga ini ada lagi Dewa Matahari, Dewa Ular, Dewa Bulan, dan sebagainya. Nah, ini beda dengan Islam. Jadi orang Islam itu sangat hati-hati untuk menggambarkan keesaan Tuhan. Inilah ilmu tauhid itu di situ. Dan sebenarnya yang namanya ilmu kalam itu tidak hanya sekedar tauhid, tidak bicara akidah. Ilmu kalam itu bicara mengenai Tuhan, manusia, alam, ilmu, akhlak. Itu luar biasa nih. Kalam ini bagi saya adalah embrio dari filsafat Islam. Semua ada di dalam ilmu kalam. Itu jelas ya. Yang terakhir mengenai judul ya. Saya nggak ngerti pertanyaannya tadi. Apa yang salah dengan judul? Oh, itu kesalahan editor itu. Ya. Ada tanya dan enggak tanya. Kemudian, nah di sini ada penjelasan Al-Ghazali. Ya.
kausalitas tidak pasti itu bukan berarti segala sesuatu menjadi akibat yang tidak terkontrol gitu ya. Misalnya dia beri contoh gini, Anda meninggalkan buku Anda di rumah, ya. Kemudian Anda kembali ke rumah, tiba-tiba buku itu menjadi keledai. Jadi contohnya nih, bagi mungkin bagi orang yang menurut Ghazali ngeyel gitu ya. Artinya diberi contoh begitu, itu tidak mungkin terjadi. Ya. Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang impossible katanya. Di dalam buku itu dikatakan. Jadi kausalitas yang tidak pasti itu sebenarnya bukan berarti sebab tidak membawa akibat. Akibat itu selalu ada, tapi dia ada bersamaan. Untuk menghindarkan apa? Untuk menghindarkan bahwa sebab itu adalah pelaku akibat. Itu aja sebenarnya. Dan sebab akibat di dalam alam ini memang diciptakan Tuhan sedemikian rupa sehingga menjadi ilmu. Kalau orang saintis pasti dia akan tahu bahwa kalau benda ini dicampur dengan benda ini dia masih akan begitu. Ya. Kalau orang tes darah kan begitu ya, dicampur ini keluarlah kadar gulanya seseorang. Ya, dicampur ini jadi ini. Itu kepastian itu ada, tapi kan ada momen-momen waktu-waktu sebab itu tidak selalu membawa akibat. Nah, di sini Tuhan tidak merusak kausalitas ini dengan kehendaknya yang tidak ada pelajarannya. Nah, wahyu bagi Al-Ghazali ini adalah untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan. Supaya manusia tidak arogan dengan sebab itu pasti membawa akibat. Itu kata-kata Al-Ghazali. Untuk menyelamatkan mukjizat. Nah, ini agak aneh gitu kan. Al-Ghazali ternyata dari teorinya sekian banyak ini, ujung-ujungnya cuma membela mukjizat. Bagi saya tidak. Ya. Mukjizat itu adalah bukti bahwa kebenaran teori Al-Ghazali mengenai kausalitas. Kalau saya balik begitu. Jadi teori ini memang benar adanya bahwa Tuhan mempunyai peran di dalam sebab kausalitas di alam semesta ini. Tapi Tuhan tidak akan melakukan perubahan itu dengan semena-mena kecuali untuk menunjukkan ayat-ayatnya. Nah, itu aja sebenarnya. Oke, ya. Terserah. Mau jam berapa? Kita kalau ada lagi penanya dari ibu-ibu mungkin Ahwat, kalau tidak kita cukupkan. Ada satu. Kita cukupkan aja ya. Satu ibu. Oh ada satu. Nggak apa-apa. Singkat aja singkat. Ya. Dualisme double truth. Ya. Monotheis. Gini, kalau saya dengar Ibnu Rusy itu pernah ditulis oleh penulis namanya Gilners kalau nggak salah ya. Itu begini, teori double truth-nya Ibnu Rusy ini sebenarnya yang kemudian menjadi aliran gereja, gereja di Jerman itu adalah penyebab dari sekularismenya di Barat. Jadi dia menganggap bahwa kebenaran filsafat dan kebenaran agama itu bisa berdiri sendiri-sendiri. Artinya orang dengan berfilsafat dia bisa menemukan kebenaran, dengan beragama dia bisa menemukan kebenaran. Dan itu sebenarnya di wacana ini di Andalusia, itu juga pernah ditulis oleh Ibnu Tufail. Ya, Ibnu Tufail dalam Haib Niyakdon. Jadi cerita mengenai orang yang hidup di dalam hutan, di tempat orang tertutup, enggak ada siapa-siapa, enggak ada orang yang mengajari agama, tiba-tiba dia menemukan kebenaran. Nah, itu dalam wacana Ibnu Rusy itu kelihatannya itu. Dia diminta oleh Sultan untuk menulis hubungan antara agama dan filsafat. Tapi kemudian dia
menganggap bahwa filsafat itu dengan burhan, dengan silogismenya itu bisa menemukan kebenaran. Dan agama juga bisa menemukan kebenaran. Ini yang saya tahu, kalau monoteisme saya tidak tahu, tapi yang pasti cara Ibnu Rusy menggambarkan Tuhan itu ditiru oleh Thomas Aquinas. Ditirunya itu bukan apa, ini terbukti ada penulis yang membuktikan tulisan Ibnu Rusy dan tulisan Thomas Aquinas persis sama, hanya diparafrase saja. Ya, isinya persis sama, cuma bahasanya lain. Dan memang dalam sejarah pemikiran Kristen, ya, masuknya rasionalitas dalam teologi itu disebabkan oleh bacaan-bacaan mereka terhadap buku Ibnu Sina dan Al-Farabi dan Ibnu Rusy. Makanya di barat ada gereja aliran Avicennianism, ya, aliran Ibnu Sina. Dikiranya Ibnu Sina itu non-muslim. Kemudian ada gereja aliran Averroism. Karena Averroes ini menerjemahkan, menulis buku filsafat, ya, Al-Jam'u Baina Ro'yil Hakimain, kalau nggak salah ya. Menulis apa namanya, Plato dan Aristotle yang itu mudah dibaca oleh orang Kristen. Jadi sebenarnya teolog Kristen itu sudah kehilangan apa namanya, konsep bagaimana menggambarkan Tuhan mereka. Kemudian muncullah penulis-penulis Muslim, filosof-filosof ini yang bisa menggambarkan Tuhannya Aristotle dalam perspektif Islam. Ya, meskipun dalam kaitan ini tidak sepenuhnya Islami ya, karena dengan teori imanasi dan sebagainya. Tapi cara menggambarkan Tuhan, mengisahkan Tuhan dan sebagainya menarik mereka ini. Jadi rasionalitas gereja itu disebabkan oleh masuknya pikiran Ibnu Sina dengan Ibnu Rusy. Ini yang pasti. Cuma tadi seperti dikatakan Pak Dian, yang mengatakan bahwa Ibnu Rusy itu membuat maju Barat, ya, itu menurut saya tidak benar gitu ya. Sebab teori Ibnu Rusy yang dibawa ke Barat dengan teori Ibnu Al-Ghazali yang dibawa ke Barat itu lebih banyak Ghazali. Ya, Dikat misalnya, dia mencoba memahami teori keraguannya Al-Ghazali. Ya, Nadhariyatus Syak, Theory of Doubt. Kemudian David Hume, Mel Brands mengkopi kausalitasnya Ghazali. Ya. Belum lagi teori Ghazali mengenai yang lain-lain. Lebih banyak Ghazali daripada Ibnu Rusy. Kok bisa-bisanya Ghazali dianggap memundurkan umat Islam? Dan seperti dikatakan Pak Budi tadi, setelah Ghazali menghajar filosof, ya, tidak mati juga sains. Ya. Sebab di Maraga itu ada tokoh yang namanya Ibnu Syathir yang sebenarnya penemu heliosentrisme. Ya, astronomi masih hidup sampai abad ke-14. Tidak mati kan? Kok bisa-bisanya dituduh Ghazali yang menyebabkan mundurnya sains dalam Islam? Ini tidak adil. Ya. Dan tidak semua orang juga hanya membaca Ghazali. Ya. Mereka juga membaca Asy'ari. Asy'ari juga rasional. Ya. Nah, ada lagi nih yang agak aneh. Di UIN itu dikembangkan teologi rasionalnya Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah kalau dikembangkan dalam hanya sekedar Mu'tazilah yang di situ dianggap rasional, termasuk mengingkari sifat Tuhan, kemudian Tuhan digambarkan sebagai zat yang pasti menghasilkan keadilan dan sebagainya, menurut saya sudah usang. Ya, karena Mu'tazilah itu dalam konteks zamannya, dan jangan dikira Asy'ariyah tidak rasional. Ya, sangat rasional. Saya di sini melacak juga teori jauhar, teori atom dan aksidennya para mutakallimun itu disepakati oleh Mu'tazilah dan Asy'ariyah loh, dua-duanya loh. Ya, hanya An-Nazom aja yang tidak setuju dengan kausalitas itu dari Tuhan. Ya. Nah, di sini berarti mutakallimun itu sebenarnya kompak. Ya, bahwa ada teori atom yang bisa dipelajari dan diterapkan di dalam
di dalam hukum kausalitas ini, ya, di mana Tuhan sangat berkuasa di situ, rasional. Dan kalau kita bicara ilmu, kalau kita bicara teori etik, ya, Asy'ariyah ini satu paket semuanya. Bahkan ya, di dalam Asy'ariyah juga ada teori bahasa, fikhul lughah. Ya. Di dalam Asy'ariyah juga bicara mengenai epistemologi. Kok bisa dianggap tidak rasional dan orang jadi mundur dari mana? Nah, ini a priori yang menurut saya perlu di apa namanya? Dikursus dengan worldview. Jadi melihat Ghazali hanya dari satu aspek, ya. Ini persis pernyataan Henry Corbin. Ya, pernyataannya itu aneh. Filsafat Islam dimulai dari Al-Kindi, ya, diteruskan oleh Al-Farabi, mencapai kejayaannya di masa Ibn Sina, dan dihajar habis oleh Al-Ghazali, disembuhkan oleh Ibn Rushd. Ya, ini aneh ini. Jadi ini Yunani minded ini. Ya. Seakan-akan sebelum Al-Kindi tidak ada pemikiran filosofis. Ya. Kemudian dikira Ghazali itu menghajar seluruh aspek filsafat. Padahal tidak. Yang dihajar Ghazali adalah pemikiran filsafat Muslim yang beraroma Aristotel dan Neoplatonisme. Nah, dan di situ Ibn Rushd mencoba mengkritik Al-Ghazali, dia tapi tidak berhasil. Nah, sekarang layakkah Ghazali dikaji sebagai asas peradaban Islam dibanding dengan Ibn Rushd? Ibn Rushd memang seorang faqih. Dia menulis buku Bidayatul Mujtahid, buku fikih empat madhab. Nah, dia ini fuqaha. Sekarang banyak mana tulisan Ghazali dibanding dengan Ibn Rushd? Ya, pengaruhnya Ghazali itu yang mana? Tasawufnya atau epistemologinya? Ini mesti dikaji dengan sesungguh-sungguhnya. Tidak bisa kita mengklaim seperti begitu. Ya. Dan tidak ada pengaruhnya Ibn Rushd di Barat, kemudian Barat sana menjadi maju. Nah, yang dibawa Barat itu bukan hanya dari Andalusia, dari Baghdad juga dibawa ke sana. Terus berapa banyak saintis ya, Andalusia yang mempunyai karya-karya dan karyanya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Itu kajian yang serius baru bisa menyimpulkan. Ya. Jadi betul juga kata Pak Adian tuh. Orang Islam ini bukan karena pengaruh Ghazali dan Ibn Rushd. Ya. Karena memang dua-duanya enggak dipelajari ini. Terima kasih. Ya, kita sampai kepada sesi akhir. Silakan simpulkan dengan kesimpulan masing-masing. Tapi yang jelas kita bersyukur dikehendaki Allah untuk kesini dan kita berkehendak untuk datang juga kesini. Jadi kehendak kita cocoklah kepada kebaikan ya, yang Allah izinkan. Apa ada pengumuman? Kalau tidak ada, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Terima kasih kepada Ustaz Hamid, Ustaz Budi dan Ustaz Adian, juga peserta sekalian. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.